mengajak rakyat rakyat di negara China supaya belajar bahasa Melayu untuk kuasai bahasa Melayu bagi memenuhi ruang-ruang peluang pekerjaan. Itu dikatakan. Jadi kerajaan negara China menuntut, ya, manakala rakyat pula merasa perlu pula untuk untuk memenuhi tuntutan itu. Jadi kita akan mendengar kupasan-kupasan dari tiga orang di panel di sini. Yang pertama Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, yang pernah menjadi pengarah Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan juga pernah menyandang kerusi, ya, di negara China di Beijing, ya, Foreign Studies University. Dan kita ada Melo, ya, yang nama Zhang Jiang, kalau sebutan saya salah saya minta maaf, dan menggunakan nama Melo adalah fellow tamu di ATMA selama 10 bulan. Beliau telah berkomunikasi dengan para eksekutif ATMA dan juga saya yang ambil masa agak lama juga sehinggalah dapat datang ke UKM di ATMA sebagai fellow tamu. Dan beliau diperkenalkan oleh Profesor Dr. Awang kepada ATMA, kepada saya, untuk terus berkomunikasi. Akhirnya kita dapat realisasikanlah kehadiran beliau di sini, dan kita ambil kesempatanlah beliau di sini untuk beliau berkongsi dengan kita tentang perkembangan bahasa Melayu di negara China, dan mungkin lebih mendalam lagi pengalaman beliau belajar bahasa Cina di sana dan bagaimana perkembangan-perkembangan yang akan mungkin akan berlaku pada 10-20 tahun akan datang. Jadi kepada rakyat Malaysia yang dalam bidang bahasa yang nak mengajar bahasa Melayu ni, sebenarnya ruang tu banyak, ya, bukan saja bahasa tapi saya kira mungkin budaya, pertunjukan, persembahan budaya seumpamanya boleh dimulakan. Tapi mungkin Prof. Awang akan kupas lebih mendalam hal itu. Dan yang ketiga kita ada yang tidak asing lagi pada kita, Profesor Dr. Ridwanti, ya, yang dibesarkan dalam keluarga Cina, ya, dan duduk dalam kampung orang Melayu dan boleh berbahasa Melayu dengan cukup fasih. Dan beliau banyak rakan-rakan juga di negara Cina, dan anak-anak beliau juga boleh berbahasa Cina dan boleh berbahasa Melayu, dan kita ingin mendengar perspektif daripada beliau kerana beliau adalah antara orang yang vokal ataupun yang cukup prihatin, ya, terhadap perkembangan bahasa Melayu di kalangan orang-orang Cina di negara kita bila dibandingkan dengan orang-orang Cina di negara Cina. Jadi untuk tidak memanjangkan masa, saya nak mempersilakan Prof. Datuk Awang dulu bagi memberikan senario yang secara meluas dulu. Kemudian kita akan zoom, ya, dalam pergi terus secara spesifik kepada beliau untuk melihat aspek-aspek yang khusus, dan seterusnya akan diulas juga oleh Profesor Ridwanti. Jadi dengan segala hormatnya, persilakan Prof. Dr. Awang, ya. Okey, dan kita mulakan dulu. Kita terpaksa berkaitan ini lah. Kita hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binata'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya muliakan sahabat lama saya, Prof. Sufian Husin, selaku pengarah ATMA di Pekan Angkatan Tentera Malaysia. Sahabat lama saya juga, Profesor Dr. Ridwanti. Anak saya kan, Melur. Anak Cina saya. Juga lah saya kahwin di sana. Saudari yang saya kasihi, saya kira elok kita mulakan dengan hiburan lebih awal untuk mendengar satu gambaran bagaimana pencapaian bahasa Melayu dalam kalangan anak-anak Cina yang lahir di Cina, tak tahu pun wujudnya dia tinggal Melayu atau bahasa Melayu sebelum mereka masuk ke Beijing Foreign Studies University mengambil jurusan bahasa Melayu. Kita mainkan video ini sebentar. Kecaman pada berakhir, pengamanan dan
kesetiakawan yang saling menerjagani merupakan nilai inti dalam hubungan rumah tangga. Hubungan antara China dengan Malaysia bukan sahaja bermanfaat kepada kedua-dua negara ini, tetapi juga mendatangkan manfaat kepada seluruh kawasan Asia Timur dan rantau Asia. Hubungan berkomunikasi dan saling menerjagani kerana bahawa kelestarian masa depan hubungan antara negara terletak di tangan kita. Yang kedua, kelestarian masa depan juga bergantung kepada perpaduan antara pelbagai bangsa dalam negeri. Lebih daripada 2000 tahun yang lalu, tidak menghalang saya, yaitu Tua Besi Shandong Cina, ada seorang ahli falsafa yang terkenal di dunia. Namanya Hongzi, atau Confucius. Beritahu pernah satu ayat yang amat berarti. Dalam bahasa Cina ialah He Wei Gui. Dalam bahasa Melayu ialah keharmonian amat bernilai tinggi. Apa bermanfaat untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian dalam masyarakat modern ini, dan juga dapat memainkan peranan yang penting dalam hal mempertahankan perpaduan pelbagai bangsa dan menurunkan keamanan dunia. Perempuan dan perempuan yang dihormati sekalian, ini dari pertama saya untuk menjejakkan kaki di bumi Malaysia yang indah bermain dan amat makmur. Bangga bersahabat antara kawan pemimpin negara rakyatnya. Saya mendapati bahwa berbagai yang berbangsa, bahasa, agama, kebudayaan, dan cara hidup yang ada di Malaysia tidak sama sekali menjadikan negara ini kucak kacil dan kacau pilau. Sebaliknya, dengan bersahabat antara kawan, galak aksur, dan cita-cita kawan satu Malaysia, negara ini dapat berdiri sama tinggi dan duduk pemerintah dengan negara-negara terbaru yang lain. Kami ingin jelas bahwa kelestarian masa depan sesebuah negara terletak di tangan kita. Ya, Johan ya. Okey. Baik, terima kasih. Itu sebagai hiburan percuma. Tak perlu bayar sedikit. Itu gambaran salah seorang pelajar cemerlang di FSU. Saya nak ceritakan. Saya mengatakan tadi bahwa anak-anak Cina yang mengambil jurusan Bahasa Melayu tidak pernah tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya Melayu. Suatu saya membuat tinjauan ilmiah ke beberapa provinsi, misalnya di Institut Pengajian Islam Cina di Ketang Tian, itu di Provinsi Henan. Mereka bercakap Arab dengan saya, walaupun saya bukan Jawa. Misalkannya orang Arab, kita boleh sikit-sikit tapi tak bolehlah lancar. Dia akhirnya menggunakan jurubahasa, saya membawa pelajar Malaysia. Mereka baru tahu, rupanya dunia ni ada nama Melayu. Tetapi kita dapati bagaimana Chang Song atau Noria. Nama yang saya berikan sebagian mengambil nama budayawan, sastrawan, bahasawan, agamawan yang ada di Malaysia. Dengan niat supaya roh itu masuk dalam jiwa mereka. Saya rasa sebagian itu masuk. Jiwa Melayu, jiwa Melayu itu masuk dalam jiwa anak-anak Cina di sana. Chang Song ataupun Noria ini baru masuk semester kedua dan dicalonkan mewakili negara Cina dalam pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Malaysia. Jadi dalam tempoh semester pertama, Bahasa Melayu diajarkan dalam bahasa Mandarin kerana mereka tidak pernah tahu sepatah pun perkataan dalam bahasa Melayu. Tapi masuk semester kedua barulah didedahkan kuliah dan sebagainya, tutorial dan sebagainya dalam bahasa Melayu. Namun dengan kekuatan dan iltizam dan kegigihan Nuriah ini atau Chang Song ini,
baru semester kedua dapat jadi juara di peringkat antarabangsa, menewaskan saya kira lebih 60 negara lain, mungkin negara lain. Nah, ini satu pencapaian yang cukup cemerlang, menunjukkan ada nilai bahasa Melayu dari sudut pandangan penerimaan orang Cina, anak-anak Cina. Dan berapa kali juga sebenarnya pelajar di FSU menjadi naik Johan seperti Indah sekarang sudah sedang menunggu saat berapa hari lagi mungkin untuk menerima jazah PhD dari UN. Siapa lagi? Maimunah sekarang menjadi pegawai kedutaan Cina di Kuala Lumpur juga pernah naik Johan. Alia itu yang terakhir juga naik Johan. Jadi saya kira ini satu gambaran awal bagaimana nilai bahasa Melayu itu sebenarnya sudah wujud. Dan wujud ini bukan soal yang baru. Ini yang ingin saya tampilkan dengan menelusuri sejarah ringkas bahwa nilai bahasa Melayu di negara Cina bukan hanya wujud sesudah termeterai hubungan diplomatik tahun 1974. Kita menyingkap sejarah silam hubungan tamadun Melayu dan tamadun Cina yang selalu saya ungkapkan dengan ungkapan tamadun Melayu dan tamadun Cina berwacana. Ini sudah wujud hubungan tak ketamadunan sejak sebelum masih lagi menurut catatan sejarah atau kitab-kitab sejarah istana Maharaja di Cina. Saya tidak akan, kerana ini bukan tentang kerja anak sentang, jangan risau. Saya tidak akan tentang kerja berdasarkan ini. Saya hanya nak memetik beberapa maklumat dalam kertas yang sedang di Kuala Pinang tak lama dulu, iaitu kaitan antara tamadun Melayu Cina yang akhirnya menghasilkan nilai ataupun persepsi dan penilaian tinggi terhadap bahasa Melayu. Kita lupakanlah secara awal yang agak sukar dibuktikan secara eksplisit. Tetapi kalau merujuk pada sejarah yang terang diulas, dikupas dalam teks-teks sejarah, terutama sejarah klasik Cina, paling lewat pada abad ke-7 itu nilai bahasa Melayu sudah mula diangkat oleh Cina apabila dinasti Tang yang menguasai kerajaan Cina pada waktu itu dan kerajaan Sriwijaya, kerajaan Melayu yang cukup cemerlang dan gemilang sebagai kerajaan Melayu tua yang terbesar, cukup luas pengaruhnya, berinteraksi. Dan kita semua sudah menyaksikan bagaimana kehadiran, ya, ini peta yang saya foto daripada pameran di kuil Buddha terbesar di Cina. Pada hemat saya mungkin bukan saja di Cina ya, menurut mungkin kuil Buddha terbesar di seluruh dunia di kota Xi'an. Di situ koleksi tulisan Yi Qing, itu pendeta Buddha yang diutus oleh Maharaja Yasi Tang itu untuk mendalami agama Buddha di India dan singgah juga 6 bulan bermukim di Poshe, di ibu negara Sriwijaya. Dan ini peta perjalanan itu dengan tulisan jauh, saya tak boleh baca. Melur mungkin boleh membaca ni. Adakah ini tulisan Cina lama ataupun baru? Modern. Modern ya, sudah dimodernkan. Jadi kota-kota pelabuhan yang disinggahi oleh Cina akhirnya sampailah di Sumatera, di Jambi. Jambi ataupun Palembang oleh setengah orang, tapi saya yakin Jambi. Kerana disitulah terdapat pusat atau viara pengajaran Buddha dalam bahasa Melayu yang telah pun direkonstruksi puluhan hektar luasnya. Itu saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Saya kira Jambi itulah pusat Sriwijaya, apa ada yang mengatakan Palembang. Jadi yang penting saya ringkaskan bahawa apabila 6 bulan berada di Sumatera, Yi Qing membuat rakaman atau catatan tentang kekuatan tamadun Melayu termasuk bahasa Melayu yang bukan saja digunakan sebagai bahasa penghantar bagi penguasaan atau pendalaman ilmu agama Buddha yang takdir waktu itu Islam belum menyerlah di alam Melayu. Tetapi juga catatan Yi Qing menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah menjadi bahasa perantaraan lingua franca seluasnya di seluruh alam Melayu. Bahkan satu bukti lain apabila saya berkunjung ke Sri Lanka, ketua pengarah Arkib
di Colombo itu menunjukkan sekeping pertatua hubungan diplomatik antara Sriwijaya dengan kerajaan Sri Lanka lama. Walaupun Sriwijaya tidaklah menjajah Sri Lanka, tapi artinya waktu itu bahasa Melayu telah dijadikan bahasa antara bangsa dan juga sebagai bahasa perdagangan. Dan ini dicatat oleh Iching dalam laporan kepada Maharaja Yang Sitam tentang kekuatan sistem pemerintahan, sistem kedatuan yang kemudian diperkemas, ditingkatkan, dimurnikan oleh sistem kesultanan setelah kedatangan Islam. Jadi itu tahap awal yang menunjukkan nilai bahasa Melayu sudah pun tertancap dalam perspektif dan persepsi orang Cina seawal abad ke-7. Dan pada abad ke-15 khususnya, kita melihat hubungan antara kerajaan dinasti Ming dengan kerajaan Melayu Melaka khususnya, walaupun dinasti Ming sebenarnya punya hubungan yang akrab juga dengan Brunei, dengan kerajaan yang lain, tetapi yang cukup menyerlah ialah hubungan dengan kerajaan Melayu Melaka sesuai dengan kedudukan Melaka sebagai kesultanan Melayu pada itu yang cukup dominan, yang cukup menyerlah dan berpengaruh besar dalam konteks seluruh alam Melayu. Jadi hubungan pada waktu itu, saya tidak mahu bercakap panjang tentang soal hubungan diplomatik yang lain, perdagangan dan sebagainya, kunjungan balas antara Raja Melaka dengan utusan Cina dan sebagainya. Tetapi berkaitan dengan topik pada hari ini, yang tak saya kaitkan ialah bagaimana pada abad ke-15, Maharaja Cina telah memberikan perhatian berat pada bahasa Melayu. Nah, ini tradisi yang dikembangkan sampai sekarang apabila Beijing Foreign Studies University dan belasan universiti lain di negara China menjadi universiti pengajian asing. Mereka sebenarnya melanjutkan tradisi abad 15. Mereka telah pun menubuhkan jabatan bahasa asing, bermula dengan yang dikatakan jabatan kuasa jurubahasa Tatongshi, mungkin sebutan pun Tatongshi, kerana bahasa menjadi jendela tamadun. Dan mereka meletakkan kepentingan, tuntutan untuk mempelajari bahasa Cina kerana keperluan diplomatik, keperluan perdagangan. Tetapi mereka tidak sekali sekali akan memusnahkan dasar bahasa kebangsaan mereka sampai sekarang, kerana bahasa asing dilihat sebagai jendela untuk mengenal tamadun asing, tapi bukan sebagai pengganti bahasa mereka sendiri. Itu bagi saya sangat Islami daripada sebelum, kalau kita rujuk pada Al-Quran Surah Rum ayat 22 yang mafhumnya antara tanda kebesaran Allah termasuklah menjadikan langit dan bumi dan pelbagai bahasa untuk manusia dengan pelbagai warna kulit. Itu ayat muhkamat yang tak payah ditakwil tafsir lagi, jelas bagaimana Allah mensyaratkan pentingnya suatu bangsa memakmurkan, memajukan bahasa sendiri walaupun harus memanfaatkan bahasa-bahasa orang lain. Nampaknya walaupun mereka tidak Islam, tapi tradisi mereka ini Islami, mana berciri Islam, artinya sesuai dengan fitrah. Hanya barangkali takdirnya, mudah-mudahan mereka itu mendapat hidayah untuk ikut pesan semangat kita dalam konteks mendengar risalah Allah. Jadi dalam 18 jabatan kuasa itu, yang kepada 6 orang, ada 2 orang khusus berbahasa Melayu, seorang untuk bahasa Melaka dan seorang untuk bahasa Melayu Sumatera. Itu nilai pada zaman lampau. Kemudian sebagai lanjutannya diadakan Akademi Bahasa macam pusat pengajian yang ilmiah mengkaji bahasa-bahasa asing. Dan sangat menarik bahawa bahasa Melayu diletakkan di bawah Uhui Puan, iaitu bahasa Islam. Uhui, orang Hui, orang Islam. Di sana kenal sebagai orang Hui, walaupun ada 9 etnik lain, orang Tatar, orang apa ni, Pawan, orang Uyghur, orang apa ni, ada 10 lah etnik ya, Salah dan sebagainya. Jadi apabila saya naik ke atas sebagai contoh, mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa Islam, itu daripada surut kandungan bahasa Melayu yang menerapkan atau menyerapkan, menyediakan key terms, istilah kunci dari segi akidah, syariah, adab, tasawuf dan sebagainya. Tetapi sokongan ilmiah lain yang perlu kita lihat atau perlu kita akui, Cina telah mentiram bahasa Melayu sebagai bahasa Islam. Maka itu bahasa Melayu diletakkan di bawah jabatan bahasa-bahasa Islam.
Jadi orang Cina itu pun sudah tahu bahasa Melayu ini mewakili umat Islam sebenarnya, tidak ada dari alam lain. Itu saya fakta ketiga yang ingin saya tampilkan ialah bahwa pada abad ke-15 itu atas arahan Maharaja di dinasti Ming juga telah disusun sebuah kamus pertama. Jadi kalau orang mengagung-agungkan Antonio Pigafetta sebagai pekamus atau leksikografer pertama, itu tidak benar. Itu berlaku abad 16, 1512 kalau kurang. Sedangkan kamus Cina Melayu, Melayu Cina ini telah wujud, telah disusun pada abad 15, 100 tahun lebih awal daripada kamus Antonio Pigafetta. Kerana kita selalu merujuk pada barat, segala-galanya itu sejarah bermula dengan barat. Tak ada barat, seolah sejarah kita tak berkembang, tak dinamik. Jadi kita harus mengikis salah faham itu dengan melihat fakta sejarah. Dan bukan kerana saya bertugas di Cina 5 tahun terus saya jadi mengagumi Cina, tapi faktanya begitu. Orang Cina telah memperhatikan lebih awal terhadap bahasa Melayu dengan menyusun sebuah kamus meskipun hanya mengandung 482 entry atau lema, tetapi di dalam terkandung kosa kata yang mewakili 17 ranah ataupun 17 bidang kehidupan di alam Melayu. Astronominya, tentang seni bina, makanan, cuaca, pokoknya ada 17 bidang yang telah pun dianalisis oleh pakar-pakar perkamusan. Dan ya itu, astronomi, geografi, tumbuh-tumbuhan, pokoknya flora, fauna dan sebagainya itu semua di kosakata itu menggambarkan kosakata yang penting dalam konteks hubungan ketamadunan dan hubungan perdagangan antara Cina dengan alam lain pada waktu itu. Sebahagian yang seperti mewakili ranah astronomi, betulah sebutan waktu itu lebih banyak pelannya. Sedangkan sekarang pun bukan soal pelan, tapi itu satu yang fitrah juga. Kalau orang Cina, belum di sini tak menyebut Kelantan, ya, Cilantan, Kuala Lumpur, Cilumpur. Jadi kalau Cina moden pun menyebut begitu, jangan heranlah kalau Cina abad 15 menyebut satu dengan cara yang demikian. Itu gambaran. Artinya itu fasa pertama. Dan ini sebenarnya satu dokumen yang sangat menarik kerana ini terbit di UKM. Dan sarjana besar ini, Profesor Liang Lichi dari Peking University, sekarang umur mungkin 96 gitu lah, sudah pensiun, jadi emeritus, Profesor Emeritus di Peking University. Saya kira 6 bulan beliau menjadi, Kak Nur, ingat 6 bulan kan, jadi penulis tamu di sini. Dan inilah hasil kerja beliau yang penting kerana beliau bukan berdasarkan sumber-sumber secondary, sekunder. Beliau menggunakan sebagai sumber primer, iaitu kitab-kitab sejarah yang ditulis pada zaman-zaman lampau di istana. Itu kelebihan istana Cina kerana mereka melantik historian, melantik sejarawan di istana. Kita barangkali mungkin kurang, bukan kata malang, tapi mungkin ada kekurang sedikit. Mungkin sesuatu tak melantik ahli sejarah di istana, jadi tak mencatat peristiwa penting dalam babak-babak kerajaan Melaka atau kerajaan Melayu. Saya tak tahu ada tak lagi buku dalam stok atau tak, minta lah penerbit UKM, UKM cetak semula. Sudah dua edisi. Ini pun soal yang licik yang sedang beri mencana mata dan duduk di tengah di sisi saya itu. Baik, itu saja peringkat sejarah, artinya yang nak saya kemukakan tentang nilai. Jadi nak mengatakan antara tuntutan dan perluan, nampak kedua-dua itu sebenarnya terpenuhi sejak zaman lampau. Dalam zaman moden, secara ringkas, ini saya nak menyebut juga, gambar ini penting kerana Profesor Xu Yunian ini sekarang kalau lahir 1922 berarti sekarang sudah 96 tahun, lebih kurang umur Profesor yang licik juga. Keistimewaan beliau ini kerana inilah sarjana Cina yang kali pertama mengangkat pantun Melayu sebagai karya sastra Melayu tradisi dan membuat perbandingan persamaan yang sangat rapat, kalau tidak 100% sekarang mungkin 90% dengan lagu rakyat di Cina. Saya lupa adalah nama dalam buku.
beliau yang paling pertama mencetuskannya dan kemudian disambung oleh muridnya iaitu Persemadia Dr. Tan Xiao yang tadi juga membuat master di Jabatan Persuratan dulu. Dan insyaAllah buku beliau itu akan terbit tak lama lagi. Menyokong buku-buku yang terbit oleh Profesor Xu Yonian. Sudah 5-6 buah buku dalam bahasa Cina dan juga bahasa Melayu disusun oleh beliau ini. Dan ini bagi saya suatu juga penghargaan terhadap bahasa dalam konteks susastra. Bagaimana Cina telah mengangkat pantun Melayu begitu tinggi dan persamaan-persamaan yang ditunjukkan itu sebenarnya punya nilai yang sangat penting dalam soal persefahaman antara pendukung dua tamadun, tamadun Melayu, tamadun Cina. Jadi jangan kita lihat sangat aspek-aspek perbedaan yang tentu berlaku. Dalam kalangan Melayu sendiri pun banyak perbedaan, apalagi antara Melayu dengan Cina. Tapi kita lihat jugalah aspek-aspek persamaan. Kalau nak dikaji, ada master student dari Guangxi University membuat thesis tentang batik yang juga ada kaitan dengan alam Melayu. Mungkin berasal alam Melayu. Saya membuat kunjungan atau tinjauan beberapa provinsi termasuk di Yunan, di selatan Yunan, lembang itu betul persis lembang Melayu dan Indonesia. Bahkan istilahnya pun lemang. Saya menonton program di negara Cina, program dokumentari. Memang istilah pun lemang. Saya terkejut. Jadi adakah lemang berasal dari Cina ataupun dari alam Melayu? Nah, tetapi kita kalau mau mengangkat, maka kita percaya pada teori bahawa sejak puluh ribu tahun yang lampau dipercaya orang Melayu pernah bergerak ke utara sampai di sana, dan barangkali itu juga satu faktor yang memperkenalkan beberapa unsur kehidupan. Termasuk busana pun bersamaan dengan orang Minangkabau cukup banyak di sebatan Cina. Tapi saya hanya nak menunjukkan bagaimana unsur-unsur penilaian yang tinggi terhadap bahasa Melayu telah pun dilakukan oleh para sarjana Cina. Ini peresmian Jabatan Bahasa Melayu di Hong Kong University of Foreign Studies. Ini tadi Persemadia Dr. Tan Xiao yang meneruskan hasil kerja Profesor Emeritus Xu Yonian dan sekarang menjadi Ketua Jabatan Bahasa Melayu di Hong Kong University of Foreign Studies. Saya nak merumuskan begini sajalah, iaitu sekarang ini dengan ini kempen tahun 2004, 10 tahun kemudian baru menjadi realiti apabila Tianjin Foreign Studies University telah menubuhkan Jabatan Bahasa Melayu. Kalau kita tak kempen, mungkin tak ada hasil pun. Saya kempen tahun 2004, bertemu dengan Presiden ini, dan tukar Presiden, barulah terjadi. Tapi artinya usaha kita sendiri pun perlu kuat untuk terus menyemarakkan pengembangan pengajian Melayu di negara China. Supaya tidak berpanjang lebar, saya nak merumuskan bahawa sekarang ini sekurang-kurangnya telah wujud 10 buah universiti atau IPT yang menawarkan program ijazah bahasa Melayu. Bukan kursus bahasa Melayu. Bukan kursus satu semester, dua semester. Di UAE, jenuh. Saya diarahkan di UAE. Tapi habis saya buat kertas tentang pengantarbangsaan bahasa Melayu di situ, yang diterima hanyalah kursus wajib bahasa Melayu dua semester saja. Untuk pelajar antarabangsa dan pelajar Malaysia. Sedangkan di sana 4 tahun mereka belajar tentang pelajar Melayu, bahasa Melayu, sastra Melayu, budaya Melayu, media masa Melayu. Mereka menganalisis dulu berita TV3, berita TV1 dianalisis, dianalisis kandungan. Melur boleh cerita dia lah apa dianalisisnya. Ini sekurang-kurangnya. Tetapi akan ada lagi universiti yang saya dengar berminat untuk menubuhkan program ijazah bahasa Melayu. Bahkan di sekolah-sekolah menengah, termasuk di Pujian, telah pun ditawarkan bahasa Melayu sebagai bahasa timur yang penting dalam konteks hubungan dagang, hubungan diplomatik antara Asia Tenggara atau ASEAN dengan China. Jadi begitulah antara nilai secara umum. Ini satu persidangan ASEAN dengan China di pusat pelancongan di Pulau Hainan. Di samping dalam bidang pengajian, pengajian ini ada juga yang menarik kerana tahun 61 PFSU telah diarahkan oleh Kementerian Luar China untuk memulakan
pengajian bahasa Melayu persatuan tanah Melayu waktu itu. Malaysia dulu dibubarkan tahun 1961 kan. Dan waktu itu kita tahu tidak ada hubungan diplomatik. Persatuan Chongyu yang diarahkan untuk menubuhkan dan memulakan program itu tidak ada bahan rujukan. Bahan cetak internet langsung sama sekali tak ada waktu itu. Jadi satu-satunya sumber yang diperoleh oleh Persatuan menurut cerita beliau ialah siaran radio yang tentu ada kaitan dengan soal Parti Komunis Melayu waktu itu. Tetapi itu tak apa, itu ideologi. Tapi sekurang-kurangnya di situlah Persatuan mengenal suara Syamsiah Pakai, suara Musa Ahmad, suara apa orang lah, tokoh ataupun komunis ataupun ahli PKM yang suaranya dipancarkan. Dan daripada itu Persatuan membina ataupun membuat carta carta apa tu politik bahasa Melayu, bagaimana vokalnya, diftongnya, konsonannya sebagainya berdasarkan pendengaran. Itu saja sumber rujukan. Dan kaitan dengan budaya hampir tak ada, kerana beliau mengatakan dia atau beliau mengajarkan bahasa Melayu dalam konteks bahasa Melayu tanpa komuniti berbahasa Melayu. Itu istilah beliau. Maka tentulah unsur budaya itu ada kesilapan pada peringkat awal yang tanpa segan silu Persewu menceritakan kesilapan beliau kerana tak ada hubungan budaya. Apabila beliau mengajar mahasiswanya teks yang berkaitan dengan katakanlah unsur ada unsur budaya macam kahwin, maka ada ungkapan bunga telur mahasiswa, mungkin bukan telur lah, katanya ni mungkin pasuria yang lebih sini. Apa itu prof bunga telur? Persatuan tidak mau teranggap-anggap, tak mau dianggap profesor yang gagal. Tapi dengan sekat jarang makan bunga telur, dia bunga yang bentuk seperti telur, kata beliau. 10 tahun kemudian baru beliau menyedari kesilapan beliau dan nak beritahu pelajar sudah keluar lama, sudah bekerja profesional. Jadi itu masalah kerana kesenjangan budaya yang wujud, tak ada hubungan budaya ketika itu antara sebab-sebab berlakunya kesenjangan ataupun jurang budaya dalam konteks pengajaran bahasa. Tapi alhamdulillah sesudah terjalinnya hubungan diplomatik, banyak pengaliran bahan dan sekarang atau lagi tiap-tiap tahun atas yang saya usahakan sedikit, Pusaran Negara Malaysia menghantar buku bernilai RM50,000 tiap-tiap tahun ke BFSU, dan saya sedang merancang untuk diagihkan pula ke 9 buah universiti lain agar bahan-bahan bacaan dan juga video, audio dan sebagainya dapat disampaikan secara langsung pada 10 buah universiti dan maktab dan juga sekolah agar dapat mereka menikmati, menghayati bahasa sastra Melayu secara langsung. Cukup menarik juga sebagai pengalaman di CUC, China Communication China University. Apabila saya hadiahkan apa itu CD apa Upin dan Ipin, ternyata itu menjadi satu dorongan besar untuk mahasiswa di universiti itu bertambah jumlah pelajarnya, dan nampaknya kita kena bermain gitu. Bermain dengan pengertian menyajikan bahan-bahan yang dapat menarik perhatian untuk peringkat awal sebagai pancing untuk menarik minat mereka. Dan akhirnya kita dedahkan dengan bahan-bahan yang lebih baku, bahan yang lebih ilmiah dan sebagainya. Selain soal dalam bidang pengajian, yang juga penting bagi saya nilai bahasa Melayu itu dalam bidang dagang. Orang kata, ada orang mengatakan bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi. Tapi apabila pelancong dari Malaysia, Indonesia berbondong-bondong ke negara China, maka mereka menyediakan pemandu pelancong yang dilatih paling tidak 6 bulan mengikuti kursus bahasa Melayu, bahasa Malaysia, ataupun yang mengikuti kursus 4 tahun keluar sebagainya menjadi pegawai pelancongan ataupun mengusahakan mendirikan syarikat pelancongan. Sangat menarik apabila bukan saja mereka berbahasa Melayu, dan mengejutkan sebilangan pelancong Malaysia yang teragak-agak yang mengatakan kalau kami sampai di China, apalah nasib kami, nak cari makanan halal siapalah. Tetapi mereka telah bersedia. Artinya nilai ekonomi bahasa Melayu menjadi satu tuntutan dan keperluan di pihak China juga untuk meladen, untuk melayan pelancong dan juga pelawat dari alam Melayu. Malah lebih daripada itu, ada pelancong Malaysia yang sangat terkesan
meskipun pemain pelajar itu bukan Islam, tapi dengan mengkaji latar belakang umat Islam, umat Melayu ini, maka setiap kali singgah di masjid, maka pelancong itulah yang mengarahkan pelancong. Maksudnya sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan boleh semayang jamak kasar di sini. Kejutlah pelancong itu. Dia sendiri tidak Islam, tapi dia mengingatkan kepentingan mengerjakan solat. Nah, tapi pelancong kita sebagian wadah, ya, dah. Melancong itu dianggap satu pelarian, satu escapism untuk tidak solat. Qada itu macam-macam. Ada jamak-jamak takdim, jamak tahir, jamak tahiyah ada juga. Jamak tak payah lah. Jadi, tapi itu diingatkan. Maknanya sudah menyerap nilai budaya dalam kalangan sebagai orang Cina terhadap keperluan mereka berinteraksi dengan orang Melayu dengan memahami latar belakang sosio budaya termasuk sistem kepercayaan orang Melayu melalui bahasa Melayu. Di gedung-gedung sutra di sana, bukan luar biasa bagi orang yang biasa melancong. Segala label, segala apa itu, ditulislah bahasa Melayu. Bahan kebaru, bahan baju kurung, bahan kebaya, berbagai-bagai dalam bahasa Melayu. Dan kalau kita melawat tembok besar negara Cina, di kaki tembok itu, orang berjual cendera mata sebagainya, makanan ringan, bisa berbahasa Melayu, dapat berbahasa Melayu. Tetapi bukan bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu untuk perhubungan biasa, yang saya kira praktis bagi konteks itu. Di gedung-gedung beli belah, walaupun menjadi satu, kadang-kadang satu pengalaman tragis bagi seorang nak menawar di sana, komilonya 80%. Kalau harga diletakkan 100 yuan, kita harus menawar 80% daripada 100 yuan atau 1000 yuan, berapa? Jadi, mungkin kalau 1000 yuan mana? 200 lah kita, kalau pandai menawar. Dan mereka pandai berbahasa Melayu dalam konteks kosa kata yang berkaitan dengan perniagaan. Seperti mana kita di Mekah, di Madinah, orang-orang Arab itu bukan pandai berbahasa Melayu dengan pengertian bahasa Melayu yang canggih. Tapi untuk berjual beli, membeli cenderamata, jubah, kopiah dan sebagainya, mereka berbahasa Melayu. Sama seperti yang juga berlaku di negara Cina. Jadi nilai itu sudah ada, tinggal lagi bagaimana nak ditingkatkan. Banyak bergantung sebagainya kepada kita sendiri. Kalau kita tidak menggunakan syarat, kita tidak menggunakan syarat, maka mengapa kita boleh marah? Tapi salahnya salah siapa apabila misalnya pelancaran pecah tanah, RLC di Kuantan itu sepanjang jalan ke tapak pelancaran itu semua bendera Cina dan semua tulisan Cina. Adakah itu dapat dipacak tanpa permit Majlis Perbandaran Kuantan? Tak mungkin. Yasin Salih, dramatis dan saudara terkenal, nak buat pementasan Udah dan Darah di Sabak Pernam sampai tak jadi, nak letak gegantung di papan di tiang lampu kerana macamnya syarat. Mesti sekian tarikh, sekian tempo, mesti ada deposit sekian. Tapi kalau itu boleh berlaku pada syarikat Cina, maka bagi saya kesilapan utama terletak pada kita sendiri. Kita tak letakkan syarat, nak gantung bendera Cina, nak letak tulisan Cina, mesti ada bendera Malaysia dan tulisan bahasa kebangsaan Malaysia. Kita tak letakkan syarat. Kita bolehlah marah syarikat Cina itu, tapi kena marah juga pada diri kita sendiri, orang kita yang tak letakkan syarat. Tapi kalau kita ke Cina, mereka peduli apa? Kalau kita tak faham, kitalah kena faham bahasa mereka sedikit banyaknya. Takkan nak saya kata Wapu Tong. Perlulah sedikit-sedikit. Tapi memang berlaku masalah. Saya nak beli barang dan salah tone, salah nada, nak membeli seolah macam saya nak menjual. Jadi kedai pun hairan, kamu datang nak menjual apa? Mai apa yang menjual? Membeli lebih kurang mai, sama nada boleh tak? Kemudian di masjid begitu juga. Salah satu masjid di kota Beijing, Masjid Nan Taoya, tak jauh dari pusat beli belah apa nama tu. Di situ, kalau kita singgah masjid itu seperti masjid di Malaysia lah. Dewan Salat Utama, tandas wanita, tandas lelaki, peti derma, kan bahasa Melayu. Arti ada nilai bahasa Melayu. Tetapi tentulah kalau dibandingkan dengan keluasan China, dengan 1.4 bilion penduduk, dengan 50 etnik, 34 provinsi, memang masih kecil nilai itu. Tetapi nilai ini ada potensi besar kalau kita sendiri bergerak cergas. Dalam konteks obor sebagai contoh, kita hanya melihat itu sekedar ekonomi.
kita bergaduh tentang parasiti, bergaduh tentang projek kereta api begini. Sedangkan obor yang saya faham, karena saya pun mengenal kereta di sana, suatu projek yang program holistik, sistem kepercayaan, seni budaya, sastra, pendidikan, semua terkandung dalam yang dikatakan master plan, plan induk di negara China. Tapi kita mengambil juzuk ekonomi, kita bergaduh dengan ekonomi. Kita tak ambil peluang sekarang ni, biasiswa ditawarkan oleh kerajaan China banyak sekali sampai peringkat PhD. Tapi orang mungkin tak ambil peluang, tak berminat pun, berminat tentang soal pelaburan, kita buat projek, kita dapat komisen, itu saja. Sedangkan China mengambil peluang seluasnya. Dan bagi saya ini perspektif yang mesti kita ambil, kan. Nilai bahasa Melayu mesti diangkat melalui yang dikatakan inisiatif BNR pun, Belt and Road inisiatif ini, kerana China menghormati. Saya kan terus terang, saya di negara China, saya ada jurubahasa, dia boleh memindahkan bahasa Melayu ke dalam bahasa Mandarin. Kerana misalnya kalau di Hainan, saya terpaksa berbahasa Inggeris, pun dipindahkan bahasa Mandarin juga. Tak ada, no point. Baik-baik saya cakap bahasa Melayu. Kecuali lah kalau dah dalam cakap-cakap waktu minum dia pun tak faham, takkan kita nak cakap Melayu dia tak faham. Pasalah cakap bahasa Inggeris bagi mereka yang tak faham. Yang tak faham pun terpaksa terjemahkan lagi. Kan cari jurubahasa. Makna ini kesempatan baik dalam BNR inisiatif ataupun inisiatif Belt and Road ini, laluan jalur dan laluan ini sangat penting kita mengambil kesempatan ini untuk mengangkat bahasa Melayu. Mereka nilai bahasa Melayu kerana mereka menerima bahasa Melayu. Tetapi kita yang selalu, saya tak tahu waktu Chow Enlai Lai dan Tun Razak memeteraikan perjanjian diplomatik itu dalam bahasa Melayu. Bendera-bendera, sambutan ucapan selamat datang di bandara, di bandara, di apa, pelabuhan udara mereka, di lapangan terbang dalam bahasa Melayu. Tapi malang lah bagi saya, tahun 2009, sambutan ke-25 pun diplomatik, video menayangkan ucapan Tun Razak bahasa Melayu, panel, apa, spanduk semua dalam bahasa Melayu. Tapi Perdana Menteri yang waktu itu datang untuk menyambut ulang tahun 25 bercakap dalam bahasa Inggeris. Kita dimakai juga dalam bahasa Mandarin akhirnya. Mereka peduli apa? Mereka nak juga dalam bahasa Mandarin. Jadi saya nak menutup itulah. Walaupun kata ini bukan, kita tak nak cakap tentang soal isu ini, tapi bagi saya sangat penting dan kalau ini kita mempelajari satu. Jangan kita pergi Jepun, balik ke Jepun arah Buddhis berbahasa Inggeris contoh. Pergi ke Jepun, Jepun bukan saja soal ekonomi, dia juga soal nilai, dia soal bahasanya. Tapi kenapa kita pergi ke sana tak mengambil secara holistik, juzuk-juzuk penting, tamat dulu itu, jadi ambil ekonomi, industri, tak mengambil nilai penghormatan pada bahasa sendiri seperti orang Jepun. Ini balik dari negara China, saya tak tahu apa-apa pengumuman BM. Saya harap tidaklah. Jangan, dan dia, saya dah mewarang-warakan pada KPT atas dasar sebagai penyandang kursi mewakili Indonesia, dasar bahasa kebangsaan dan dasar pendidikan China sangat tegas. 56 etnik, terutama misalnya di Xinjiang. Ada tak ni? Ella baru datang, ada pelajar di Xinjiang. Saya membuat tinjauan umum. Saya dapati bahasa Mandarin bersifat merentas etnik, merentas sektor, merentas seluruh negara. Tak ada kecuali. Hatta Asia atau yang dominannya lah Uyghur, yang bukan orang Cina pun, sub-etnik orang Turki. Tak ada kecuali. Nah, kita sini banyak sangat kecuali. Mana bahasa Mandarin? Paparan di tempat awam, memang nak cari bahasa asing sangat sulit. Dalam pentadbiran, walaupun bahasa Inggeris ditingkatkan, diwajibkan lulus sekarang ya, di peringkat sekolah menengah, wajib lulus untuk masuk universiti dan sebagainya. Tapi itu tidak pernah mengurangkan peranan Mandarin sebagai bahasa kebangsaan mereka. Peran menteri datang ke, pemimpin mana datang, mereka melayani dalam bahasa Mandarin, diterjemahkan ke dalam bahasa tamu. Maka itu mereka memperkenalkan sekarang ada 86 bahasa asing atau penyiaran asing di BFSU. Unjuran tahun 2020, 120 bahasa dan penyiaran asing. Bahasa asing. Bukan untuk mereka berbengah-bengah. Kami masih banyak bahasa asing, tapi untuk menjadikan bahasa sebagai alat, sebagai wasilah untuk mereka menguasai. Dan projek, tak apa-apalah mula di sini, saya cakap terus terang, projek kejayaan China merancang ketika 10 tahun, berjaya. Afrika,
hampir seluruh Afrika sekarang sudah didominasi oleh China di sisi ekonomi. Adalah pro dan kontranya, itu bergantung. Saya katakan Malaysia sendiri, kita kenakan syarat. Kalau misalnya untuk orang setempat adalah pajak semua 1 tahun, apalagi untuk orang luar negara, jangan pula tak ada nilai langsung, tak ada. Selama ada langit dan bumi, ada matahari dan bulan, itu boleh kamu bertapa. Salah siapa? Salah kita kan, yang terlalu menghulur sangat. Tak tetapkan pula syarat masuk bangsa, tak tetapkan peratusan atau nisbah pekerja tempatan dengan pekerja dari China. Saya katakan kita boleh nak marah pada China, tapi jangan marah pada China saja, marah juga pada dasar kerja kita yang sangat lembut atau lembik dengan kata lain, tidak menekan satu penegasan dasar-dasar penderaan. Sedangkan China sangat tegas dasar penderaan mereka. Jadi saya nak tutup, tapi nak menutup dengan satu saja. Kalau diizinkan, ada kaitan dengan hubungan melalui China dalam konteks tamadun. Mungkin saya baca kedua saja untuk menyingkatkan sesi saya. Suara kasih satu, saya baca suara kasih dua yang moden saja, yang klasik itu saya tinggalkan. Tapi ada dalam buku saya, buku puisi saya Mencari Makna Diri. Suara kasih dua. 1946, fajar zaman baharu bahasa kita termuncul di ufuk Nanjing, ibu kota China. Institut Bahasa-Bahasa Timur Negara dikaji dan dipelajari dalam silang budaya. 1949, beralih dan berkembang pengajian bahasa kita ke kota Beijing, di universiti yang tersohor, Universiti Peking. Di situ Liang Liqi, sarjana ulung, berperanan penting melatih anak didik dan mengkaji hubungan China alam Melayu bersalin. 1961, Universiti Pengajian Asing Beijing membuka lembaran baharu. Antara puluhan bahasa asing sedunia, ditubuhkan jurusan bahasa Melayu. Di situ Wu Chongwu selama 5 dekad membulatkan tekad melahirkan penterjemah berbakat dan diplomat, usahawan, penyiar dan sarjana. 1970, jauh di selatan di kota Guangzhou, didirikan Universiti Pengajian Asing Kuang Tong. Di situ ketemui Su Yunian, sarjana besar pengkaji pantun, bersama Gunawan Chai, bahasa kita diperkukuh menjadi tali penghubung. Bahasa kita terus mendapat tempat 1988 di Institut Bahasa Asing Luoyang, Provinsi Henan. 2001 di Universiti Komunikasi China Beijing. 2008 di Universiti Bangsa-Bangsa Guangxi di kota Nanning. 2010 di Universiti Bangsa-Bangsa Yunnan di kota Kunming. 2014 di Universiti Bahasa Asing, Universiti Pengajian Asing Tianjin. 2017 di Universiti Pengajian Antarabangsa Xi'an. Tak ada dalam teks sebenarnya, tambahan ada di Universiti baru ini. Oleh Radio China Antarabangsa secara akhir, bahasa kita digemakan di udara ke serata pelosok Nusantara dan sebahagian dunia. Aku menumpang bangga dan bahagia untuk sekalian sahabat pemekar bahasa Melayuku di tanah besar China yang kini dan dahulu ku abadikan di kau dalam sutra kasih. Sekian, terima kasih. Satu nota kecil saja lah. Pelajar-pelajar lepasan jurusan bahasa Melayu, baik di BPSU atau universiti lain, sangat kalau katakan peluang pekerjaan itu tak ada masalah sebenarnya. Dengan industri pelaburan yang kian banyak di alam Melayu, itu satu. Penubuhan Kongse, institut-institut Kongse itu juga menyebabkan mereka bertebar di seluruh dunia. Dan sejumlah pelajar di bawah didikan saya sendiri sudah ada yang dapat PhD. Kadang-kadang bukan dalam bidang pekerjaan Melayu pun, tapi bidang pekerjaan Melayu menjadi batu loncatan mereka masuk ke bidang-bidang lain. Noria hampir siap PhD menjadi undang-undang. Khairul Syekankan PhD di Berkeley University dalam bidang pengajian Melayu Indonesia. Siti Nur Haliza China, namanya memang Siti Di Qing, master dalam bidang muzik di Amerika. Adalah beberapa orang lagi yang sudah dapat sertifikat. Artinya pengajian Melayu berpotensi besar menjadi batu loncatan untuk anak-anak China juga berkembang maju, termasuk melur lah dalam bidang penyiaran di Sarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita telah mendengar kupasan daripada Profesor Dato' Awang Sarian berhubung dengan perkembangan bahasa Melayu di negeri China sejak awal kurun yang ke-15 lagi sebenarnya, dan bagaimana hubungan antarabangsa Malaysia atau tanah Melayu pada ketika itu dengan China dan juga tanah besar China, dan juga apa yang berlaku pada hari ini. Jadi kalau kita lihat bahawa perkembangan bahasa Melayu ni cukup hebat di negara China, yang mungkin bagi setengah orang Malaysia ni merasa seolah-olah macam negara China ni ingin menguasai negara Malaysia, ya. Sedangkan ini adalah satu tuntutan mana-mana negara untuk menyebar luaskan kita kata produk ekonominya ataupun hubungan antarabangsanya, maka menguasai satu bahasa yang lain itu satu tuntutan lah, ya. Dan di dalam agama pun disebut, Nabi SAW menyebut bahawa hendaklah kamu orangnya mempelajari satu bahasa lain daripada bahasa bunda di sendiri, pasti tidak akan ditipu. Artinya kita menguasai satu bahasa itu adalah satu tuntutan lah, ya. Bagi mereka yang ingin bekerja di negara tempat lain, maka ini menjadi satu keperluan juga. Jadi tuntutan dan keperluan ni sudah bertindih-tindih. Dan kita lihat bahawa mungkin agaknya kerana suasana politik di negara kita menjadikan sebahagian rakyat merasa tidak suka untuk menguasai bahasa dan tidak suka untuk mengadakan hubungan dengan negara China. Sedangkan dalam pendidikan, salah satu aspek bagi melebar luaskan ilmu ialah melalui pendidikan. Dan kalau kita di Melanggar kita sibuk menyatakan bahawa kita tidak memartabatkan bahasa Melayu, ya, tidak begitu, tidak begini, kita lihat negara China satunya ironis, mereka memartabatkan bahasa Melayu di negara mereka. Dan Prof. Awang telah menunjukkan ada 10 lagi universiti yang telah membuka ijazah, menawarkan program ijazah pengajar Melayu. Ya, kalau sebelum ni mungkin BSFU saja, Beijing Foreign Studies University saja menawarkan pengajian bahasa Melayu di peringkat ijazah. Pengajian Melayu, bukan pengajian bahasa Melayu, pengajian Melayu. Tapi hari ini sudah ada 10, menunjukkan bahawa tuntutan itu tinggi di negara sana, manakala keperluan bagi rakyat di sana juga nampaknya semakin hebat. Jadi kita merasa berbanggalah, merasa seronok, mendengar berita ini, dan kita harus yakin dan percaya bahawa bahasa Melayu yang sedang berkembang di negara China ni akan terus maju ke depan, dia tidak akan berundur. Dan yang seronok juga kita mendengar bahasa Melayu dituturkan dalam pelat bahasa Melayu Malaysia, ya. Tapi ada juga yang Indonesia, di mana yang Prof. Awang sebut. Tapi kita ingin mendengar apa yang akan disampaikan oleh Melur yang mempelajari bahasa dan menguasai pengajian Melayu di negara China, Beijing, dalam bahasa Melayu dan menguasai bahasa Melayu dan tidak belajar bahasa Melayu atau pengajian Melayu di Malaysia atau di Indonesia. Ini satu living example yang kita bawa bersama, dan kita harap mungkin rakyat Malaysia yang ada di luar sana, khususnya yang berketurunan Tionghoa, melihat bagaimana penguasaan bahasa Melayu di negara China itu satu yang tidak mustahil, ya, yang sepatutnya boleh berlaku di negara kita sendiri. Untuk makluman sikit, di Atma ni pada tahun 2002, ya, Atma telah menganjurkan satu kolokium yang disebut sebagai Chinese Scholarship on the Malay World. Kita telah mengundang 12 sarjana, ya, dalam daripada negara China untuk membentangkan kertas-kertas mengenai pandangan orang China, scholar daripada China terhadap alam Melayu. Kerana ketika itu Prof. Samsul sebagai Profesor Ulung sekarang ini yang menjadi pengarah, ia membawa satu agenda lah, agenda yang disebut sebagai Theory Construction. Ya, sebelum itu kita dipahamkan bahawa alam Melayu ni dari sudut British, dari sudut Inggeris, dari sudut Barat. Tetapi apabila kita telah menjemput French scholars in the Malay world, kemudian kita ada German speaking scholars in the Malay world, dan lebih awal daripada itu ialah Dutch scholarship in the Malay world. Di sana kita mendengar pandangan-pandangan dari pihak yang bukan daripada British mengenai alam Melayu. Jadi susulan itu kita mengadakan kolokium Chinese scholarship in the Malay world. Jadi kita ingin mendengar pandangan-pandangan. Jadi menunjukkan bahawa banyak hal-hal yang tidak tertulis dalam buku sejarah yang ditulis oleh British yang menyorokkan fakta-fakta mengenai alam Melayu ni. Jadi
Alhamdulillah dengan kolokium tu kita dapat memahami aspek atau pandangan yang berbeza daripada orang lain daripada British. Ini memberi satu satu kesedaran yang besarlah di alam Melayu, dan Atma mempunyai apa nama ni proceeding tersebut untuk penyidikan seterusnya lah bagi penyidik yang berminat tentang alam Melayu dan juga Cina dan juga alam Melayu. Baik. Jadi kita akan fokus secara lebih spesifik. Saudari Melo ni daripada China Radio International. Beliau bertugas sebagai penterjemah bahasa Melayu di radio, dan kita ingin mendengar kupasan beliau mengenai pengalaman beliau mengajar, bagaimana beliau boleh terlibat berminat untuk mengikuti pengajian bahasa Melayu, pengajian Melayu, kemudian terus bekerja, dan apakah cabaran-cabaran dan bagaimanakah beliau melihat masa depan bahasa Melayu atau pengajian Melayu di negara China. Jadi saya persilakan saudari Melo ya. Dan beliau sudah ada slide juga di sini. Ada slide di sini? Okey, okey. Jadi kita silakan saudari Melo. Yang berbahagia Prof. Subian, dan juga selamat sejahtera Prof. Dato' Dr. Awang Sarian dan Prof. Dr. Ridwan Teh Abdullah, dan juga tuan-tuan, puan-puan sekalian. Terdahulu saya ingin memperkenalkan saya, diri saya. Nama saya Zhang Xian, nama Melayu saya Melun. Saya berasal dari Beijing, ibu kota China, dan saya lulusan Universiti Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Beijing, atau ringkasnya BFSU, atau bahasa Melayu bahasa Inggerisnya Beijing Foreign Studies University. Tapi kalau berbanding dengan juara pidato Zhang Song ya, saya senior lah, sudah itu tahun 2010. Saya lulus dari BFSU pada tahun 2005. Dan lepas lulus dari BFSU, saya terus bertugas di Radio Antarabangsa China atau China Radio International bahagian bahasa Melayu sebagai penterjemah, wartawan, penyiar atau jurutera bagi radio, dan juga bertugas untuk terus meningkatkan persefahaman dan juga persahabatan antara CRI dengan berbagai institusi ataupun badan di Malaysia. Dan saya sebenarnya belajar di BFSU selama 4 tahun dan mendapat ijazah sarjana muda dalam jurusan bahasa Melayu. Waktu saya belajar di BFSU ada 11 orang lagi rakan sekelas saya di BFSU yang belajar bahasa Melayu sambil menjalankan pengajian Melayu. Tapi pada mulanya sebenarnya kami juga menghadapi banyak masalah ataupun cabaran dalam mempelajari bahasa Melayu. Sebab pada tahun 2005 yang internet ataupun aplikasi telefon pintar itu belum begitu canggih seperti hari ini. Jadi susah sekali bagi kami kalau nak membaca ataupun membaca laman web ataupun membaca buku-buku bahan-bahan daripada Malaysia. Yang buku teks kami juga bukan buku sebenarnya macam ini, dan sejak hari atau sejak minggu pensyarah kami akan mencetak satu tesis, dan kami terus membaca dan cuba menulis. Kami di BFSU belajar memang dari yang paling asas tentang bahasa Melayu. Kursus ditawarkan di BFSU jurusan bahasa Melayu juga akan boleh dikatakan ditawarkan kepada empat aspek utama, iaitu membaca, menulis bahasa Melayu, mengajar kami tata bahasa Melayu, dan juga menggalakkan kami berlatih bahasa Melayu secara spontan ataupun lisan untuk meningkatkan kemahiran penyampaian bahasa Melayu, dan juga mempelajari ilmu-ilmu tentang macam sejarah ataupun masyarakat semasa negara Malaysia dan sebagainya. Tapi
waktu saya belajar di BNPSU, saya rasa saya cukup bertuah, kami cukup bertuah sebab pada zaman itu sudah ada seorang pensyarah dari Malaysia, Puan Nur Aini. Beliau ahli pakar bahasa dari dihantar oleh Dewan Bahasa dan Pustaka kepada BNPSU untuk mengajar bahasa Melayu. Nama Melayu saya Melur juga diberikan oleh beliau. Dan beliau memberikan nama-nama Melayu kepada seluruh rakan saudara kami di BFSU. Dan selain Puan Do Aini, pada waktu itu juga ada 3 orang pensyarah warga Cina yang mengajar kami bahasa Melayu. Puan Surya ataupun Puan Suining dan 2 orang Profesor Madya dalam bahasa Melayu, iaitu Puan Sun Pao Ping dan Puan Zhao Yujun. 2 puan ini sudah benjen sekarang ini, tapi masih kami selalu berinteraksi dan berjumpa di Beijing. Selain itu, pengarah itu juga sahabat lama bagi Prof. Dr. Awang Sarinan ialah Profesor Lin Zhongyu. Beliau boleh dikatakan pengasas bagi jurusan bahasa Melayu di BFSU dan juga pengasas, bahkan saya rasa juga pengasas bahasa Melayu di China. Sebab BFSU memang antara yang paling awal menawarkan jurusan bahasa Melayu dan juga pengajian Melayu di seluruh China. Saya rasa walaupun Profesor Uzumi beliau sendiri tidak banyak akan mengajar bahasa Melayu kepada kami, tapi kadang-kadang beliau juga akan menawarkan bengkel ataupun kursus kepada kami. Dan yang paling penting dan yang paling banyak saya mendapat manfaat daripada beliau adalah beliau seorang yang sungguh aktif untuk berinteraksi dengan orang dari Malaysia. Jadi kami juga ada peluang dapat mengikuti beliau menyertai banyak aktiviti supaya sebanyak mungkin berdedah sendiri dengan suasana penduduk bahasa Melayu dan juga dapat peluang terus berjaga bahasa Melayu dengan orang yang berasal dari Malaysia. Dan ini sebenarnya bukan sahaja dari segi bahasa yang berikan peluang kepada kami untuk berlatih bertutur bahasa Melayu, tetapi juga membuatkan kami berasa lebih yakin diri dan juga tak rasa malu dan lebih berani untuk membuka mulut untuk bertutur bahasa Melayu. Bertutur bahasa Melayu dengan lebih berani dan juga lebih aktif. Sebab saya dan waktu saya belajar bahasa Melayu di BFSU, saya juga menyedari sebenarnya mana akan menguasai suatu bahasa asing. Itu bukan bahasa di bunda kita kalau tanpa banyak latihan. Jadi saya akan mencari apa jua kesempatan untuk berlatih bahasa Melayu saya, sama ada membaca ataupun meniru intonasi dan pertuturan orang Melayu, dan juga menjadi apa dua kesempatan untuk bercakap bahasa Melayu dengan orang Melayu, orang yang berasal dari Malaysia. Walaupun pada zaman itu di BFSU belum ada banyak pakar bahasa ataupun pelajar-pelajar dari Malaysia untuk kami berinteraksi, tapi sekiranya asalkan ada apa peluang, kami akan mengambil peluang ini untuk berlatih bertutur bahasa Melayu. Dan saya rasa pengalaman saya belajar bahasa Melayu di BFSU itu sungguh berharga bagi saya, sebab memang seperti satu pepatah Melayu yang Malaysia yang berkata, ya, tak kenal maka tak cinta. Jadi waktu kami masuk ke BFSU memang seperti Datuk Awang Sari yang kata tadi, tak tahu banyak tentang Malaysia, pun tak tahu tentang bahasa Melayu. Tapi selepas belajar bahasa Melayu dan mengetahui sedikit sebanyak tentang sejarah keadaan semasa masyarakat Malaysia, bangsa Melayu macam mana, sini juga Malaysia juga negara yang berbilang bangsa, dan kami
saya juga kadang-kala ada peluang menghafal ataupun membaca pantun, peribahasa, pepatah, puisi, membaca sedikit sebanyak cerpen, novel, bahasa Melayu. Saya rasa kami sudah beransur-ansur jatuh cinta dengan bahasa Melayu dan juga kebudayaan Melayu. Dan melalui bahasa ini sebenarnya satu alat ataupun kunci untuk kami membuka pintu masuk ke dunia alam Melayu dan juga masuk ke Malaysia untuk membuatkan kami lebih bersemangat dan ingin mengambil tahu lebih banyak tentang Malaysia. Dan ini juga menggalakkan saya, walaupun lulus dari BFSU, tapi saya tidak mahu membazirkan masa saya berada di BFSU yang belajar 4 tahun, yang belajar bahasa Melayu selama 4 tahun. Jadi saya ingin bekerja di tempat yang masih boleh menggunakan bahasa Melayu dan waktu yang sama juga boleh selaras ataupun menggabungkan dengan peminat saya, dengan minat saya. Dan minat saya sebenarnya adalah media. Saya sebenarnya nak menjadi wartawan ataupun penyiar jurubahasa, macam itulah. Dan saya rasa radio antarabangsa Cina bahagian bahasa Melayu adalah pilihan terbaik bagi saya untuk bekerja dan sambil juga pada waktu yang sama juga dapat peluang untuk terus meningkatkan penyampaian dan penguasaan bahasa Melayu saya. Jadi seterusnya, dan saya nak tambah satu lagi, sebab ada banyak orang tanya saya, kalau lulusan dari BFSU, kebanyakan mereka akan menjerumuskan diri ke bidang mana sebagai kerja ataupun cara untuk menyari hidup, mencari rezeki. Saya rasa sebenarnya ada banyak pilihan. Ada yang terus menjadi pegawai diplomatik. Mereka biasanya akan bekerja atau diambil oleh kementerian luar China atau kementerian kebudayaan China sebab di sana ada peluang ataupun keperluan untuk berinteraksi dengan negara-negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Brunei ataupun Singapura, beberapa negara yang bertujuan bahasa Melayu. Dan selain itu juga ada orang yang menjadi jurubahasa bagi syarikat-syarikat swasta ataupun milik kerajaan. Dan ada juga sebahagiannya pula menjadi penyiar di radio CRI macam saya, wartawan agensi berita di China. Bukan sahaja berita Sinhua, tapi beberapa surat khabar ataupun agensi berita juga ada keperluan menerima tenaga orang yang boleh menguasai bahasa Melayu ataupun tahu tentang Malaysia. Dan selain itu juga ada orang yang menjadi pelancong, pembantu pelancong. Sama ada mereka membawa orang Cina melancong ke Malaysia ataupun mereka berkhidmat untuk menerima rombongan pelancong Malaysia ke Cina. Sahabat sekelas saya di BFSU juga ada yang menjadi pensyarah jurusan bahasa Melayu atau pensyarah pengajian Melayu di BFSU ataupun di universiti-universiti atau college yang lain yang sudah menawarkan jurusan bahasa Melayu. Ada seorang yang saya tahu sudah mungkin 4-5 tahun lebih muda, lebih junior daripada saya. Selepas lulus dari BFSU, beliau terus menawarkan jurusan bahasa Melayu dan pengajian Melayu di provinsi Yunnan, di universiti di provinsi Yunnan. Dan macam maklumat kita kongsikan tadi lah, sekarang ni sudah ada 10 buah universiti ataupun college yang menawarkan jurusan bahasa Melayu ataupun jurusan pengajian Melayu di seluruh China. Ini juga membuatkan pada dulu saya belajar bahasa Melayu berasa kalau di China kurang ada orang menguasai bahasa Melayu. Tapi sekarang ni saya sudah ada banyak macam keluarga keluarga orang belajar bahasa Melayu dan belajar menjalankan pengajian Melayu itu semakin banyak dan semakin makmur di tanah besar China. Ini juga membuatkan saya berasa tak sunyi sepi dan berasa bangga juga. Dan
saya kan tadi sudah kata saya gabungkan minat saya media dengan bahasa Melayu dan saya mula kerja di radio antarabangsa China. Saya buat saya memberi dacu jendela komunikasi China dunia ini sebab radio antarabangsa China atau China Radio International memang satu wahana yang menawarkan banyak siaran berbilang bahasa dan itu station radio yang sudah bersejarah lama. Sebelum Republik Rakyat China ditubuhkan sudah ada radio CRI ini dan ini merupakan satu-satunya stesen radio milik kerajaan yang menyiarkan rancangan keluar negara ditubuhkan pada tahun 1941. Waktu itu China masih dalam proses pencerobohan Jepun pada pada Perang Dunia Kedua dan kini ada orang akan bertanya-tanya kenapa membutuhkan suatu stesen radio antarabangsa China di China yang menawarkan begitu banyak radio dalam berbilang bahasa. Sebenarnya misi ataupun matlamat CRA itu cukup besar. Misi kami adalah memperkenalkan China kepada seluruh dunia dan juga memperkenalkan dunia kepada seluruh China dan kepada rakyat di China. Pada waktu yang sama, kami juga bercita-cita nak meningkatkan persefahaman dan persahabatan antara rakyat China dengan rakyat berbagai negara di dunia. Sebab bahasa itu kadang-kadang juga merupakan satu halangan yang menyegarkan kita untuk mengetahui dengan lebih betul, lebih tepat dan lebih faham budaya bangsa lain ataupun negara lain. Sebab walaupun bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa, tapi dalam proses kita menterjemahkan bahasa kebangsaan kita sendiri ke bahasa Inggeris sudah diubah suai ataupun ada pandangan-pandangan yang tidak yang berdasarkan jurubahasa ataupun terjemahkan orang itu sendiri. Jadi macam ada dua proses yang kita baru boleh saling memahami. Misalnya bahasa Melayu kena diterjemahkan ke bahasa Inggeris, bahasa Inggeris diterjemahkan ke bahasa Cina, barulah rakyat Cina boleh memahami artinya macam mana. Tapi kalau yang terbalik pun sama, bahasa Cina diterjemahkan kepada bahasa Inggeris dan bahasa Inggeris diterjemahkan ke bahasa Melayu, bahasa orang di Malaysia baru boleh memahami isi kandungan bahan itu adalah apa. Tapi kalau kita boleh terus menerjemahkan antara bahasa Melayu ke bahasa Cina ataupun antara dari bahasa Cina ke bahasa Melayu, itu membuatkan interaksi atau pemahaman itu rasa lebih terus terang ataupun lebih secara langsung yang membuatkan kedua-dua pihak saling memahami dengan lebih mendalam dan lebih tepat, setepat mungkin lah. Dan radio CRI sudah ada 65 jenis bahasa dan antaranya ada 60 bahasa asing dan juga ada dialek Cina dan bahasa Mandarin juga salah satu bahasa yang digunakan dalam radio harian. Bahasa Melayu ditubuhkan ataupun mula disiarkan pada 1 Mac tahun 1959. Jadi juga antara bahagian bahasa siaran yang terawal ditawarkan di radio antarabangsa China. Ini juga membuktikan keperluan dan tuntutan pada masa dahulu kala sudah ada ataupun begitu kuat sehingga menawarkan siaran bahasa Melayu di radio antarabangsa yang dimiliki oleh kerajaan. Pada masa dahulu kala, sebenarnya siaran radio CRI bukan sahaja bahasa Melayu, hampir semua radio dipancarkan menerusi gelombang pendek. Ini radio pada zaman dulu-dulu. Tapi sekarang ini keadaan sudah berubah sebab sudah ada teknologi internet semakin canggih. Ada telefon bimbit pintar yang canggih yang kita sudah hidup dalam dunia yang ada internet. Jadi gelombang pendek boleh dikatakan sudah ketinggalan zaman. Jadi kami sudah ada CRI online atau
pengalaman sesama CRI yang menyediakan 61 jenis bahasa asing yang beroperasi secara rasmi pada tahun 1998. Laman web bahasa Melayu adalah ini dan juga ditawarkan antara yang awal di jabatan di Radio Antarabangsa China. Dengan adanya laman web ataupun radio online, radio internet, para pendengar dapat lebih cepat dan mudah mengikuti rancangan-rancangan yang disediakan oleh Radio Antarabangsa China dan bahagian bahasa Melayu. Sebenarnya walaupun kami dipanggil Radio Antarabangsa China, tapi pada mulanya kami sebenarnya juga menghasilkan program TV. Tapi program TV itu lebih memfokuskan isu semasa antarabangsa. Ini selaras dengan maklumat kami yang saya sebut tadi adalah memperkenalkan dunia kepada rakyat China. Jadi misi bahagian bahasa Melayu kami juga ada satu yang agak penting adalah memperkenalkan masyarakat Malaysia, memperkenalkan negara Malaysia dan yang lebih luas memperkenalkan rantau Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN kepada rakyat Malaysia supaya membuatkan mereka lebih mengetahui jiran-jiran yang sangat rapat dengan tanah besar China. Tentang CIBN, ini sebenarnya satu wahana yang menggabungkan semua batang media ke satu platform yang disediakan dan dalam talian melalui internet termasuk radio, TV ataupun apa-apa kandungan internet lah. Dan CIBN ini juga disediakan dalam berbilang bangsa, berbilang bahasa termasuk bahasa Melayu. Berbagai jenis dan biro pemberita CRI juga amat penting bagi Radio Antarabangsa China kerana kami ada biro pemberita ini yang boleh mendapat maklumat atau berita hak ehwal semasa yang terkini yang berlaku di negara luar, di luar negara, di seluruh dunia. Dan kini sudah ada 30 buah biro pemberita CRI di luar negara. Dan di kawasan Asia Tenggara kita ada pemberita di Singapura dan Bangkok, Thailand. Petugas yang berada di Singapura sekarang ini juga lulusan dari BFSU, Beijing Foreign Studies University. Nama Melayunya Rahman. Beliau 2 tahun lebih muda daripada saya, lulus dari BFSU dan terus bekerja di bahagian bahasa Melayu CRI. Dan sekarang ini sudah bertugas di biro pemberita Singapura selama 3 tahun. Dan kami di CRI ada banyak pusat penyiaran macam pusat penyiaran Asia Tenggara, pusat penyiaran Inggeris ataupun pusat penyiaran Eropah, pusat penyiaran Afrika. Ini dibahagian berdasarkan bahasa ataupun lokasi negara di seluruh dunia. Jadi jurus bahasa bahagian bahasa Melayu di bawah pentadbiran pusat penyiaran Asia Tenggara. Selain daripada bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa Laos, Myanmar, Kemboja, Vietnam. Boleh dikatakan seluruh bahasa negara Asia Tenggara sudah dirangkumi dalam pusat penyiaran Asia Tenggara ini. Dan bahagian bahasa Melayu, jendela komunikasi China Malaysia, itu disiarkan, tadi saya sudah memperkenalkan, dan pada mulanya melalui gelombang pendek. Dan sekarang ini, di bahagian bahasa Melayu, ada keseluruhannya 18 staff ataupun pegawai yang bekerja di bahagian bahasa Melayu. Kebanyakannya lulus dari BFSU. Waktu saya masuk kerja di CRI pada tahun 2005, baru ada tiga orang lulusan dari CUC, China Communicacy University. Ini mereka lulusan yang pertama, lulusan pengajian Melayu di CUC.
Dan sekarang ni ada seorang lagi yang berasal dari Yunnan. Beliau belajar bahasa Melayu dan pengajian Melayu di Provinsi Yunnan, di Universiti di Provinsi Yunnan. Jadi ini bermakna pada semakin banyak tenaga bahasa Melayu, warga Cina bukan sahaja lulusan BFSU tapi lulusan dari universiti ataupun college lain yang sudi dan menjeburkan diri ke bidang media yang bekerja di radio antarabangsa Cina bahagian bahasa Melayu. Ini satu jadual siaran bahasa Melayu dalam tempoh tahun 2010 hingga 2015. Sebenarnya rancangan siaran kami selalu diubah suai mengikut keperluan semasa. Dan dalam tempoh 5 tahun ini, rancangan yang macam ini sebenarnya mendapat sambutan baik daripada para penonton. Sebab kandungan itu hampir merangkumi pelbagai aspek yang menarik perhatian kedua-dua pihak. Dan ada banyak kandungan yang melibatkan China dan juga melibatkan Malaysia dan juga melibatkan hubungan ataupun pertukaran aktiviti interaksi yang berkaitan dengan kedua-dua pihak. Selain daripada Malaysia, kandungan kami, isi kandungan siaran kami juga ada kaitan dengan Asia Tenggara dan dengan pertubuhan Asia yang boleh dikatakan membawa maklumat yang begini kepada para pendengar yang ingin mengetahui tentang China, tentang hubungan dan pertukaran antara China dengan Malaysia dan China dengan ASEAN. Tapi ini satu boleh dikatakan batu bersejarah bagi bahagian bahasa Melayu sebab pada dulunya siaran kami disiarkan, itu rancangan-rancangan atau program siaran radio kami adalah dirakamkan. Kami merakam rancangan itu kemudian memancarkan atau menyiarkan radio ini melalui gelombang di udara. Tapi yang ini betul-betul disiarkan secara langsung. Dan ini kerjasama antara bernama Radio Malaysia dengan Radio Antarabangsa Bahagian Bahasa Melayu. Ada dua program, program Ni Hao dan Selendang Sudera. Program Ni Hao ini siaran langsung. Selendang Sudera masih dirakam. Tapi Selendang Sudera ini lebih cenderung kepada topik yang santai dan topik tentang kebudayaan, tradisi Cina dan juga alam Melayu. Dan program radio semintas langsung ini memang yang pertama kerjasama antara China dengan badan media di Malaysia seperti bernama Radio Malaysia. Dan Ni Hao ini mula disiarkan pada 2 tahun yang lalu melalui frekuensi FM yang ini. Jadi maknanya rancangan kami dapat didengar di Malaysia dan bukan di satu bandar sahaja, di 3 bandar di seluruh Malaysia. Ini peneraju-peneraju program Ni Hao. Saya juga terlibat dalam program ini dan ada 4 orang, ada 5 orang rakan tugas saya yang akan berbual dalam program ini akan berbual-bual dengan peneraju atau juru hebat radio bernama radio dalam bahasa Melayu akan berbincang satu topik yang menarik perhatian kedua-dua pihak ataupun satu topik yang berkaitan dengan hubungan kedua-dua negara. Jadi memandangkan sudah ada siaran langsung Ni Hao ini, jadual siaran bahasa Melayu kami juga sudah diubah suai menjadi yang begini ini. Ini mula disiarkan pada tahun 2016 hingga kini. Ni Hao mengambil bahagian yang besar dalam rancangan harian kami dan selain itu ada Selendang Sudera. Segmen Ni Hao ini dibahagikan kepada 4 bahagian. Topik hari ini biasanya topik yang hangat lah yang begini. Dan tular dua negara ini biasanya kami mendapat ilham ataupun inspirasi daripada laman web ataupun media sosial yang menjadi tular di dua negara. Lepas tu belajar logat Malaysia. Ini yang membuatkan juru hebat bahagian bahasa Melayu
dan juga pendengar di China dapat lebih tahu tentang Malaysia dari segi bahasa. Sebab bahasa Melayu sebenarnya juga ada banyak dialek ataupun logat. Melalui ini, cara mengajar ataupun belajar logat logat Malaysia ini sangat menarik. Sebab bagi kami, belajar bahasa Melayu sudah satu cabaran. Belajar logat Malaysia meningkatkan kesukaran cabaran tersebut. Tapi sangat menariklah dan membuat kami rasa bahasa Melayu ini sangat dinamik ataupun sangat beraktif, selalu berubah-ubah mengikut zaman. Dan di tempat-tempat yang berlainan, di negeri-negeri yang berlainan di Malaysia, ada bahasa ataupun logat mereka tersendiri yang jauh bezanya antara satu sama lain. Lepas tu ada belajar bahasa Mandarin. Ini satu satu segmen yang disukai oleh pemeraju pihak penerama radio. Sebab bagi mereka juga rasa menarik belajar bahasa Mandarin. Tapi belajar bahasa Mandarin bukan melalui bahasa Inggeris ataupun bahasa-bahasa lain, tetapi melalui bahasa Melayu. Maknanya mereka menggunakan bahasa ibu dan mereka sendiri untuk suatu belajar suatu bahasa asing. Dan peti muzik dan irama sudah seperti rancangan-rancangan yang sebelum ini. Ini laman web siarai bahasa Melayu yang terkini baru diterbitkan pada bulan Mei tahun ini. Ini sebenarnya satu halaman yang macam ini lah. Kami bertambah satu waktu solat di dalam laman utama ini. Dan juga sebab saya mendapat laman buat ini baru-baru ini, jadi masih ada kandungan tentang lawatan Perdana Menteri Tun Mahathir ke melawat ke China, dan ada ada pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Ini kata tukaran juga satu statement ataupun bahagian yang baru ditambah dalam laman web kami. Ini panduan umat Islam di China, sebenarnya satu halaman ataupun laman web yang sudah bersejarah dan lama ditawarkan, disediakan oleh bahagian bahasa Melayu kami sejak tahun 2008. Waktu itu Sukan Olimpik Beijing diadakan. Itu tahun 2008 di Beijing kan. Jadi kami mendapat ilham daripada sukan, temasya sukan tersebut, dan berasa ada banyak orang menyokong Malaysia akan datang ke China, ke Beijing untuk menyokong pasukan Malaysia. Ada juga atlet-atlet Malaysia yang akan berhidup buat sementara di Beijing. Jadi mungkin mereka memerlukan bantuan berdasarkan keperluan mereka sebagai orang Islam di China. Misalnya, di manakah boleh dapat makanan halal atau restoran halal, di manakah ada masjid, dan waktu solat di Beijing macam mana. Jadi berdasarkan keperluan ini, kami menyediakan bantuan umat Islam Sukan Olimpik Beijing. Dan selepas Sukan Olimpik Beijing berakhir, kami mengubah suai ataupun menaik taraf bantuan tersebut menjadi bantuan umat Islam di China. Dan bukan bandar Beijing semata-mata, kami juga menyediakan maklumat yang berkaitan dengan keperluan orang Islam di bandar Shanghai, Guangzhou, Xi'an. Dan pada masa akan datang, kami juga inginlah kalau boleh terus membuat bantuan umat Islam di China yang sehingga boleh merangkumi seluruh bandar ataupun provinsi di China, yang boleh memudahkan orang Malaysia, orang Islam datang ke China untuk melawat ataupun bekerja ataupun belajar. Ini satu halaman dalam laman utama siarai online bahasa Melayu yang khusus berkaitan dengan Islam. Apa sahaja yang berkaitan dengan Islam dipaparkan di sini. Dan ini juga lebih fokus kepada orang Islam ataupun perkembangan agama Islam di China. Ini kerjasama dengan kami dengan Persatuan Islam China.
Ini suara gembala segera. Ini satu macam Allah ataupun I macam Allah yang juga boleh dibaca dan terus download di laman web CRI Bahasa Melayu. Gembala segera ini mula diterbitkan pada tahun 2009 dan bertemakan gembala segera adalah kerana kami mengutamakan maklumat tentang pelancongan. Sebab mungkin kami rasalah mungkin bagi orang Malaysia, China ada daya menarik dari segi melancong ataupun sumber pelancongan. Jadi kami menyediakan gembala segera ini juga nak memperkenalkan sumber pelancongan kepada para penonton ataupun baca di Malaysia. Jadi Datuk Dr. Awang Sarian, waktu itu ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka pada ketika itu membaca majalah ini dan juga memberikan banyak cadangan dan komen yang bermanfaat dan berharga kepada kami supaya kami boleh terus menaik taraf ataupun menambah baik gembala sutera ini. Dan dan gembala sutera majalah ini juga mendapat sambutan baik di Malaysia dan di China. Sehingga ini diterbitkan di majalah terkenal yang bertemakan pelancongan di Malaysia, Libur, sebagai naskah ataupun sebagai halaman sisipan bagi majalah Libur ini. Ini semuanya yang tadi saya sebut tentang majalah, laman web dan juga video. Dan tadi saya juga sebut kami ada misi juga untuk menghasilkan program video. Ini program video online yang pertama bagi Bahasa Melayu, kenali Beijing. Tapi bukan hanya kenali Beijing saja. Beijing sebagai ibu kota dan apa sahaja, kami menggunakan tajuk ini untuk melambangkan seluruh China ataupun melambangkan apa sahaja yang berlaku di China. Apa sahaja yang berlaku ada kaitan dengan China. Ini ada banyak episod kenali Beijing. Dan kenali Beijing ini juga mendapat sambutan baik. Sehingga kami sudah ada pengikut dan kami mengadakan sesi bertemu peminat kenali Beijing ini di Kuala Lumpur. Kalau tak silap saya di shopping mall Wan Utama diadakan pada tahun 2015. Dalam ini kami menyediakan banyak aktiviti interaksi dengan orang di Malaysia, tak kira apa bangsa dan juga pelancong yang pergi ke Malaysia supaya membuatkan mereka tahu kalau nak tahu tentang Malaysia juga ada saluran kenali Beijing dan radio antarabangsa bahagian Bahasa Melayu sebagai satu wahana yang membantu mereka mengetahui tentang Malaysia. Kuala Lumpur. Dan kenali Beijing juga ada buku dapat inspirasi daripada pelancongan, daripada program-program kenali Beijing sebelum ini. Ini kerjasama antara Dewan Bahasa dengan CRI dan diterbitkan pada tahun 2015. Ini satu majlis perasmian diadakan di Kuala Lumpur. Dan ada satu majlis perasmian atau pelajaran buku kenali Beijing diadakan di Beijing dah hampir pada waktu yang sama tahun 2015. Ini sumbernya Desa Buku Antarabangsa Beijing kali ke-22 diadakan di Beijing. Kami juga sempat menjemput Duta Besar Malaysia ke China pada waktu itu, Datuk Zainuddin, untuk merasmikan majlis buku kenali Beijing itu. Ini konsep persahabatan China ASEAN tahun 2015. Sebab sejak tahun itu kami menyediakan atau pusat-pusat penyiaran Asia Tenggara menganjurkan konsep persahabatan China ASEAN ini disebabkan hubungan antara China dengan negara ASEAN semakin rapat. Bukan sahaja dari segi ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dalam pertukaran orang, pegawai ataupun pertukaran kebudayaan kesenian. Jadi ini sebagai satu elemen daripada kebudayaan dan kesenian, kami menganjurkan konsep persahabatan ini untuk menjemput penyanyi yang terkenal dari 10 negara ASEAN datang ke China untuk menyendangkan
supaya membuatkan orang Cina tahu lebih tahu tentang negara-negara Asia Tenggara. Sebab sebenarnya bagi kebanyakan rakyat Cina, kalau mengenali Malaysia ataupun negara di Asia Tenggara, kebanyakan akan berasal dari negara kecil, negara yang kurang maju dan negara yang pemandangan alam semula jadi cukup indah. Tapi jarang ada ataupun sangat kurang tahu apakah kebudayaan mereka, apakah agama mereka ataupun macam mana kehidupan harian masyarakat orang di negara itu. Sebab bagi orang, kalau berbanding dengan China, negara-negara Asia Tenggara negara yang kecil dari saiznya. Tapi sebenarnya kebudayaan bagi negara-negara di Asia Tenggara juga sangat cemerlang dari segi kebudayaan bangsa mereka sendiri. Jadi kami menganjurkan konsep persahabatan ini untuk memperkenalkan negara di Asia Tenggara kepada penonton di China. Konsep ini sudah diadakan sebanyak 3 kali sejak tahun 2015. Dan tahun saya terlibat dari konsep tersebut tahun 2015 sebagai jurubahasa bagi penyanyi Asmida dari Malaysia yang mengindangkan, yang melakukan wawungan dalam konsep tersebut. Dan tahun 2016 saya tak terlibat, tapi tahun 2007 ini yang terkini diadakan pada tahun lepas bulan Mac. Kami juga bertuah dapat menjumpa Sheila Hamzah, penyanyi yang boleh dikatakan sangat-sangat terkenal di China dan ada sejumlah besar pengikutnya di China, menjumpa beliau untuk mempersembahkan satu lagu Seribu Patah Seribu, satu lagu dinyanyikan dalam konsert persahabatan Cina ASEAN 2017 ini. Dan kedatangan Sheila Hamzah ini memang merupakan satu highlight bagi konsert kali itu. Sebab kalau berbanding jumlah pengikut di China, Sheila Hamzah memang antara yang terbanyak lah. Ini konsert, tentang ini saya nak konsert persahabatan Cina ASEAN tahun 2015. Dalam konsert ini kami juga mengambil peluang membuat liputan di Malaysia tentang budaya ataupun wawulan. Sebab Cik Asmida memilih wawulan sebagai satu lagu yang mewakili Melayu, yang mewakili Malaysia, dinyanyikan dalam konsert persahabatan Cina ASEAN itu. Kami nak lebih mendalami apakah itu wawulan dan latar belakang tentang lagu ini dan tentang wawulan di Malaysia. Jadi kami membuat liputan di Malaysia dan membuat satu dokumentari yang video pendek tentang wawulan ini. Tajuknya Dengar Malaysia. Low battery dah 94%. Nak cas yang betul tadi. Dia orang yang sesuai tak? Mula dekat. No, tadi sudah usahakan. Tak sesuai. Dia punya lebar. Ada tak macam punya? Nanti saya cuba try ke yang satu umur tadi. Dalam PowerPoint. Oh, bukan. Ini lama kan? Bukan. Sebab tak boleh tolong.
membuat video ini dan sebagai jurubahasa dan penyelaras yang mewawancara banyak orang yang tahu tentang latar belakang atau unsur kebudayaan Wabulan di Malaysia. Dan ini kerjasama hasilan kerjasama antara saya bagian bahasa Melayu dengan TV Guangxi. Dan kalau kau kesian juga amat penting dari segi Islam
sebab di sana ada banyak orang Islam tinggal di Bandar Sian, sehingga Bandar Sian satu bandar yang cukup istimewa sebab bukan satu kota yang bersejarah, tetapi pelbagai agama juga bertemu di satu kota yang sama. Yang tadi tentang aktiviti-aktiviti di anjuran bahagian bahasa Melayu selama ini dan seterusnya saya nak khusus memperkenalkan pakar bahasa yang bertugas di bahagian bahasa Melayu Serakai kerana mereka memberi bantuan yang sungguh besar kepada bahagian perkembangan bahagian bahasa Melayu dari segi bahasa, dari segi memperkenalkan, menjelaskan kebudayaan Melayu kepada kami. Dan ini juga ada kaitan dengan terjalinnya hubungan diplomatik antara China dengan Malaysia pada tahun 1974. Sebab sejak itulah membolehkan bahagian bahasa Melayu, CRI, dapat lebih banyak peluang datang ke Malaysia dan banyak rombongan Malaysia datang ke China untuk saling berinteraksi. Batang utama dan batang yang pertama menjadi rakan kerjasama bahagian bahasa Melayu adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Mereka sudah menandatangani satu MOU dengan CRI pada tahun 1989. Dan menurut MOU tersebut, ada pegawai pakar bahasa akan dihantar oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk bekerja di CRI, membantu kami menyunting berita, menyunting bahan-bahan terjemahkan kami dan juga terlibat dalam penyiaran. Antara bermula pada tahun itu dengan Puan Masyidah Tahir diikuti oleh 8 orang pegawai bakar asing. Ini antara mereka. Maaf ya. Dan ini semua staff dihantar oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang kerja di CRI. Ini Jin Zaidah, orang yang baru saja tamat kontrak perkhidmatan beliau di CRI. Tapi belum ada penggantinya yang bertugas yang dihantar oleh Dewan Bahasa untuk bertugas di CRI setakat ini. Dan selain daripada Dewan Bahasa, ada juga RTM menjalinkan hubungan kerjasama dengan CRI yang sudi menghantar tenaga kepada CRI macam Tuan Haji Zahaluddin, Enji Hamidi dan Puan Nur Yania. Mereka lebih berpengalaman dari segi kewartawanan dan media dan sangat membantu bagi kami dalam perkembangan penyiaran bahasa Melayu, Radio Antarabangsa China. Dan ini kami bahagian bahasa Melayu, Radio Antarabangsa China sebenarnya juga mendapat banyak perhatian dan juga bantuan sokongan daripada berbagai pihak ataupun berbagai badan Malaysia macam Konsul Pendidikan Kedua Malaysia di China selepas beliau menyandang jawatan ini sudah melawat ke CRI untuk melihat dan berinteraksi dengan staff-staff bahagian bahasa Melayu CRI. Dan ini ada ruang temu bual dengan Prof. Dr. Muhammad Daidora yang menyandang kursi pengajian bahasa Melayu di Beijing pada tahun 2012. Dan ini Prof. Dr. Awang Sarian memang sahabat lama dan sahabat rapat dengan bahagian bahasa Melayu CRI. Bukan satu kali, banyak kali melawat ke CRI dan sudi menerima wawancara kami. Dan ada delegasi pemberitahu RTM ataupun anggota media yang lain datang ke CRI untuk membuat liputan. Bagi mereka semuanya rasa nak ingin tahu bahagian bahasa Melayu di Radio Antarabahasa China macam mana. Sebab bagi mereka rasa ada satu batan bahasa satu batan di negara China yang menawarkan bahasa Melayu sebagai satu bahasa pengandaran dalam radio sangat macam luar biasa lah dan juga gagal
saja tentang bahagian bahasa Melayu. Sebenarnya kami walaupun dalam dalam proses ini mendapat hasil yang cukup memuaskan dan membuat kami rasa bangga dari segi memperkenalkan Cina kepada Malaysia dan memperkenalkan Cina kepada rakyat Malaysia. Tapi kami juga menghadapi banyak cabaran. Antaranya termasuk saingan penggunaan bahasa Inggeris merupakan bahasa global. Sebab ini ada kaitan dengan para penonton ataupun pendengar. Adakah mereka masih minat mendengar rancangan-rancangan radio kami dalam bahasa Melayu, ataupun adakah mereka akan sentiasa berminat pada rancangan kami yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengajaran memperkenalkan Cina dan memperkenalkan Malaysia. Yang kedua, bagaimana mengintensifkan keterampilan dan kemahiran bahasa Melayu staff Cina di bahagian bahasa Melayu, sebab walaupun kami semua lulus dari jurusan pengajian Melayu ataupun ada kaitan dengan bahasa Melayu di China, tapi apa yang kami belajar di universiti ataupun college lain sama sekali dengan apa yang kita perlu menguasai waktu kami kerja di radio. Sebab radio ini satu bidang yang baru, ini bidang media ataupun komunikasi, terutamanya komunikasi antarabangsa. Ini merendasi budaya yang berlainan. Bukan kami interaksi dengan orang di China, tapi dengan orang di seluruh dunia. Macam bagian bahasa Melayu, kami bukan berinteraksi dengan orang China, tapi interaksi dengan rakyat Malaysia. Jadi, bahasa itu sebenarnya amat penting bagi kami. Kalau bahasa kami kurang tepat ataupun kurang memuaskan, mungkin akan kehilangan minat ataupun kehilangan keyakinan penonton kami atau pendengar kami untuk mendengar rancangan kami. Jadi bagaimana terus mengintensifkan kemahiran kami dari semasa ke semasa supaya boleh memenuhi keperluan kerja ini, satu cabaran yang besar bagi kami lah. Lepas tu ini juga satu cabaran sebab kami sekarang ini memang kekurangan pakar bahasa yang sudi bekerja di CRI supaya boleh membantu selalu dari segi bahasa lah, boleh selalu membetulkan pertuturan atau penulisan kami bahasa Melayu kami, ataupun macam satu contoh yang diberikan oleh Datuk tadi tentang budaya, unsur budaya Melayu pun ada banyak yang kami kurang tahu ataupun tak begitu tahu sejarah tepatnya, macam bunga dolor ataupun kenduri kahwin ataupun apa pun ada kaitan dengan alam Melayu. Bagi kami orang Cina, warga Cina, bukan bangsa Melayu dan bukan warga Malaysia, juga jarang datang ke Malaysia untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi dan juga kalau jarang berinteraksi dengan orang tempatan di Malaysia, macam mana kami tahu pandang larang macam atau kebudayaan ataupun minat mereka macam mana, cara bersalam misalnya macam mana, kami tak tahu. Tapi kalau ada pakar asing, pakar bahasa atau pakar bidang budaya yang boleh bekerja dan bertugas di CRI, yang kami dapat berinteraksi secara langsung dengan beliau, ini akan membantu kami lebih tahu tentang kebudayaan di Malaysia dan lebih memudahkan kami kalau nak merapatkan hubungan kami dengan rakyat di Malaysia. Dan ini juga satu macam mana daya dorongan lah bagi saya nak memohon tawaran beasiswa CIC datang ke sini untuk menjadi fellow peneliti tamu di ATMA UKM. Sebab bagi saya, saya selalu yakin kepada satu kebenaran, tentulah ilmu dari buayat hingga geliang lahat. Dan ini membuatkan saya merasa tak ada hujungnya belajar bahasa Melayu dan belajar kebudayaan Melayu. Jadi kalau saya selalu berada di Beijing dan bekerja harian-harian, mungkin ada kemajuan, tapi kemajuan itu sedikit ataupun kurang cepat. Tapi kalau saya dapat datang ke Malaysia dan hidup berkawan dengan orang Malaysia orang Malaysia di Malaysia, saya mungkin akan lebih cepat dan lebih besar mendapat kemajuan.
dan sebut ilmu dan teori dan pengalaman yang saya memperolehi dalam tempoh 10 bulan di sini akan membantu saya untuk kerja di Serai nanti dan juga sangat baik dan manfaat bagi saya sendiri lah. Dan ini membuatkan saya bangga dan hari ini saya merasa sangat beruntung dan gembira dapat peluang ini daripada Atma untuk berkongsi pengalaman saya di CRI dan juga belajar bahasa Melayu. Saya juga nak tambah satu jawapan sebab sejak saya belajar bahasa Melayu sehingga ke hari ini selalu ditanya satu soalan yang sama. Dan saya rasa mungkin nanti juga ada orang nak tanya soalan yang sama. Jadi saya menjawab dengan terlebih dahulu, iaitu mengapa memilih bahasa Melayu? Kan banyak orang akan bertanya-tanya. Saya rasa sebenarnya bagi saya rasa bukan saya memilih bahasa Melayu. Sebaliknya adalah bahasa Melayu memilih saya. Sebab waktu saya macam mana nak kata, waktu saya nak belajar di PFSU ada banyak jenis bahasa, tapi bahasa Melayu antaranya. Dan bahasa Melayu sebenarnya bukan setiap tahun akan mengambil orang dalam jurusan pengajian Melayu pada setiap tahun, 3-2 tahun sekali. Waktu saya nak masuk ke universiti, kebetulan ada bahasa Melayu, ada bahasa Laos, bahasa Myanmar, bahasa Thailand, ada puluhan bahasa lah. Dan saya waktu itu juga rasa susah nak memilih apa bahasa. Sebab semua bahasa bagi saya adalah bahasa asing. Selain daripada bahasa Inggeris, satu bahasa wajib kami belajar sejak kecil, saya tidak mahu belajar bahasa Inggeris lagi. Tapi saya memang minat baca bahasa. Jadi saya juga memilih dan mendapat pandangan dan bantuan daripada ibu bapa saya. Bapa saya berkata, kalau berbanding bahasa-bahasa orang lain, beliau macam tahu bahasa Melayu dan Malaysia. Sebab sebut tentang Malaysia, kami akan pada waktu itulah ada bayangan tentang Malaysia, ada pulau yang indah, pemandangan alam sumber jadi yang indah. Orang sana juga mesra, macam lembut, bersahabat dengan orang. Dan ini negara yang tenderang dan hubungan yang rapat dan baik dengan China kalau berbanding beberapa negara yang lain. Jadi bapa saya kata memilih bahasa Melayu lah sebab Malaysia juga tak jauh daripada China. Kalau suatu hari nanti awak pergi ke Malaysia, 6 jam saja saya boleh terus ikuti. Dan ini juga ada seorang kawan yang baik dengan bapa saya, anak perempuan beliau, ini kakak saya lah, juga pernah belajar bahasa Melayu di BFSU. Dan beliau sekarang ini sudah menjadi pensyarah bahasa Melayu di universiti. Jadi mungkin juga melihat pengalaman kakak saya ini, bapa saya rasa bahasa Melayu lebih sesuai bagi saya. Dan saya rasa okey sebab Malaysia satu negara yang memang saya ingin tahu. Dan bagi saya belajar bahasa sebenarnya macam saya kata tadi, menguasai suatu anak ataupun memegang satu kunci untuk membuka pintu kepada satu dunia ataupun alam yang luar biasa dan lain sama sekali dengan China. Ini yang apa yang saya minat. Jadi saya memilih bahasa Melayu dan tak kenal tak cinta. Sebab waktu saya tak kenal bahasa Melayu, tapi sampai ke hari ini saya sudah jatuh cinta dengan bahasa Melayu dan budaya bahasa Melayu yang membuatkan saya boleh bekerja di bahagian bahasa Melayu Radio Anda Bangsa sudah selama 13 tahun. Dan tiap-tiap hari saya akan berasa teruja dapat peluang berinteraksi dan bertutur bahasa Melayu, bahasa dan misalnya itu dengan bahasa China di berjabat ataupun di udara yang berinteraksi dengan pendengar dari Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih, tahniah. Kita telah mendengar ya tuturan daripada saudari Melo, begitu lancar, fasih dan mengagumkanlah. Dan kandungan-kandungan yang digambarkan tadi memang cukup bermakna, very informative, very educational.
banyak hal-hal dan fakta-fakta yang kita mungkin tidak pernah tahu, tidak pernah dengar. Dan kita kagum bagaimana CRI, China Radio International ini telah menawarkan ataupun menyediakan 61 saluran atau gelombang pendek untuk bahasa-bahasa asing, ya. Mungkin tidak 61 gelombang, tapi gelombang pendek untuk menyiarkan program-program dalam bahasa-bahasa asing, ya. Ini cukup menarik, dan kita bagi pada pandangan saya, kita rasa tercabar lah, ya. Dan kita kagum dengan perkembangan kemajuan bahasa Melayu di negara China yang memertabatkan bahasa Melayu itu di sana yang begitu hebat, ya. Baik, kita ingin mendengar pandangan dan juga kupasan daripada Profesor Dr. Ridwati, bukan daripada Beijing, daripada Semenyih, ya. Tinggal di Semenyih, berkhidmat di UNIZA sekarang. Dan kita ingin mendengar tentang pandangan-pandangan beliau terhadap perkembangan bahasa Melayu juga di kalangan orang Cina di sini, dan juga kenalan-kenalan beliau yang ada di negara Cina. Jadi saya silakan Prof, boleh di sini saja atau nak saya duduk sini? Ya, saya kalau dia kuat kok tak payah. Yeah. Boleh. Assalamualaikum, okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, okay. Pagi dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Prof Sofian, Prof Dato' Awang Sarian, Sadari Melu, semua hadirin-hadirat yang ada pada pagi ini. Hampir lebih pada 2 jam kita didendangkan dengan kedudukan bahasa Melayu di negara asing, itu di negara China. Dan saya nak dengar ayat tadi, kan, tapi takpelah, tanpa iklan saya kini saya nak cakap pula lah. Cuma nak tanya sebelum saya cakap lanjut ni, nak tanya saudari Melur ni dah kahwin ke belum? Belum. Sebab dia jatuh cinta dengan bahasa Melayu. Saya rasa kalau dia jatuh cinta dengan bahasa Melayu, saya sangat-sangat suka lah. Dengan bahasa Penyek. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jarang sekali nama Melur diberikan ataupun digunakan oleh orang Cina di Malaysia. Kalau saudari akan, kalau saudari cari 1,000 orang Cina, nama biasa dalam budaya Cina ni, mereka tidak menggunakan panggilan surname dia. Sebab panggilan surname itu terlampau banyak. Kalau katakan Ti itu ramai, Li ke, Tan ke dan sebagainya. So, jadi mereka akan, dan mereka tidak akan guna nama tengah pun. Dan biasanya mereka akan letakkan nama orang putih. Letakkan dengan nama Alex, Ryan, Serene, Michelle, Michael. Dan orang Cina tidak langsung ada minat untuk meletak nama-nama seperti Melur, Kemboja, apa lagi, Melati, Bunga Raya ke, tak kira apa kan, apa tu. Apa juga nama yang ada kaitan dengan Melayu dan apa, dan yang ada kaitan dengan nama-nama Islam, contohnya nama Rahman dan sebagainya, apatah lagi. Memang saudara-saudari jarang jumpa, kecuali ada special case seperti di Kelantan ke Terengganu, penggunaan nama Awang kadang-kadang digunakan, Sulung dan sebagainya, adalah sikit-sikit kan, sebab dia bergaul dan apa itu bercampur dengan masyarakat Melayu di sana. Tetapi rata-ratanya kita tengok penggunaan nama-nama Melayu ini sangat-sangat apa itu jarang. Saudara akan dengar digunakan sebagai panggilan awalan untuk nama-nama orang Melayu ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita ini tentang nilai bahasa Melayu di China antara keperluan dan tuntutan ini. Melur jadi sebegini sebab bahasa itu dijiwai. Sebab itu kita mengatakan bahasa itu jiwa bangsa. Ya? Kalau bahasa ini tidak dijiwai, dia tidak akan sampai ke peringkat ini. Masalahnya kita di Malaysia ni bawa sikit ke Malaysia kan. Saya kan apa tak, saya banyak contoh-contoh ni. Kita banyak bergaul dengan orang Cina dan juga dengan orang Cina di negara-negara Cina masa saya di UIA dulu, dan kita lihat bagaimana perkembangan mereka apabila mereka nak berada di sini dan apabila mereka nak menguasai bahasa Melayu ni. Antaranya dah meninggal pun almarhum Isa Mazilia, dia pada pelajar daripada negara Cina belajar di UIA, dah meninggal pun di sini. Dan tuan-tuan boleh tengok bagaimana bahasa Melayu itu dijiwai, dikuasai dengan baik oleh mereka ini.
Dan saya nak kaitkan dengan program Ni Hao yang disiarkan oleh Bernama Radio. Yang ada pertukaran antara Bernama Radio dengan radio di CRI tadi, kalau tuan-tuan tengok kan. Ini satu langkah yang sangat baik. Tetapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, rancangan Ni Hao ini, Bernama Radio ini, hanya didengari oleh majoriti orang Melayu. Kajian saya terhadap 320 pelajar, ya, saya nak tahu tentang mereka ni sama ada mendengar channel bahasa Melayu ataupun tidak, ataupun tengok rancangan TV1, TV2, TV3, TV Hijrah, ikutlah siaran bahasa Melayu ni. Daripada 320 orang ni, hanya 1% saja yang dengar channel dalam bahasa Melayu dan tengok rancangan dalam bahasa Melayu. Sebab itu amat malang kita di Malaysia ni. Saya cakap direct, tuan-tuan. Suka tak suka, ikut je lah. Sebab itu, saya nakkan wacana ni, ramai orang-orang bukan Melayu yang datang ni. Kita nak tengok bagaimana bahasa ini dihargai di negara lain. Tapi malangnya, macam ni je lah. Bukan, tuan-tuan. Dia tak ada. Daya tarikan, minat tu tak ada. Bagaimana kita boleh, negara China boleh lahirkan melur ini? Noriah ke, nama macam-macam. Nama yang kita dengarkan tadi, bukan? Sebab kita tidak tanamkan daripada sejak awal lagi. Bahasa itu tidak dijiwai. Dan kita sekarang ni bercakap soal bahasa negara, bahasa kebangsaan, bahasa komunikasi kita ini. Nak cinta macam mana? Tuan-tuan bayangkan ini. 61 tahun merdeka. Kita buat satu program elok dah ni. Merdeka 61 tahun. Bahasa kita masih lagi bahasa kebangsaan ini. Masih lagi tidak dijiwai. Kalau bukan pun bahasa Melayu, kurang-kurangnya bahasa Malaysia. Kalau dah tak nak guna bahasa Melayu. Bahasa yang, kalau tengok dari ranking dunia termasuk Indonesia, yang bahasa Melayu lah tu. Rupa Melayu kan. Bahasa yang ke-9. Apa, yang ke-5 kan. Kelima, Dato' lah. Saya tengok, ada kesemilan. Kelima, ambil yang kelima. Dato' Profesor Awang Sarian sebut tadi. Yang kelima yang dipertuturkan di dunia ini, mana paling besar penggunaannya. Bukan? Tuan-tuan tengok, dipertuturkan lebih daripada 300 juta orang, kan? Prof, kan? Tuan-tuan tengok betapa berharganya. Sebab itu, inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri China ini, dilakukan oleh BFU ya. BFSU ni satu langkah yang kerajaan negeri Cina lah. Ada satu langkah yang sangat baik, sangat sangat murni. Dan saya ini membawa saya teringat kepada apabila rombongan daripada negara Cina datang ke UNITA. Mereka datang nak bertemu kami sebab kita ni ada program, ada tawarkan program bahasa Mandarin. Semua ini tiada. Jadi mereka menghantar dua apa tu guru bahasa Mandarin ke Universiti Sultan Zainal Abidin. Dan satu hari rombongan mereka datang. Kita berwacana macam ni lah. Mereka bercakap dalam bahasa Mandarin. Yeah. Kita berbalas pula dengan mereka. Kena cakap Melayu lah. Kalau cakap bahasa orang putih dengan mereka, ke bodoh tu. Istilah kaya kenakan lah, kan? Kadang-kadang, apa tu, saya kadang-kadang marah juga kan? Kadang-kadang. Kan? Tuan-tuan tahu, mereka datang, rombongan itu datang. Ya, apa tu? Mereka bercakap dalam bahasa Malaysia, diterjemahkan bukan oleh orang-orang apa tu, cikgu bahasa Cina ataupun rakyat Malaysia. Mereka bawa penterjemah orang Cina daripada negara Cina, terjemahkan penggunaan bahasa Mandarin itu dalam bahasa Melayu. Mereka bawa orang-orang seperti Melor ini. Dan kita dengar je lah, tentang kan? Tuan-tuan tengok bagaimana bahasa ini, bahasa Melayu ini begitu dihargai dan didaulatkan apa tu di negara dan apa tu di negara lain ini. Dan saya tak habis lagi cakap tentang Ni Hao, program Bernama Radio. Saya kadang-kadang dengar juga program ni. Kita dah begitulah kita tentang, walaupun orang Cina tapi kita menjiwai bukan saja di segi bahasa, tapi kita sebagai rakyat Malaysia ni, ya, kalau kita meletakkan bahasa Melayu ni di nombor 2, nombor 3, kita meletakkan bahasa ibunda kita yang pertama. Satu persoalan yang saya ingin kemukakan,
adakah kita ini sebenarnya rakyat Malaysia? Tadi saya datang kemari, sempatlah dalam JMBM tu sempat dengar radio Hot FM, bukan bernama tadi, Hot FM. Mereka menemubual top 5 universe, Miss Universe New Zealand. Orang Melayu lah. Yang belajar di New Zealand. Nama dia Nurul Yanti lah, lebih kurang lah. Dia top 5. Orang Melayu ni bila masuk Ratu Cantik ni, bukan Melayu tu. Nak tu kan. Tapi dia menang top 5 Miss, Miss Universe di New Zealand. Nama dia Nurul Yanti, lebih kurang gitu lah. Dia mak bapak dia kerja di sana kot. Sebab dia duk cerita kan, nama tu. Orang bertanya, DJ situ bertanya dalam bahasa Melayu. Cara dia respon itu dengan bahasa Melayu pelatnya, dah jadi cik. Tak tahu jadi apa dia ni. Patut dia masuk Miss Universe tu. Dia respon dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dia sangat menjengkelkan kita dengar. Orang Melayu sendiri ni. Ya, dalam pukul 9.30 sampailah saya kemari habis perancangan tu. Apa hati dengar dia bukan? Bila orang Melayu bercakap sedemikian, ditanya dalam bahasa Melayu daripada negeri tampil Negeri Sembilan, dah tak boleh cakap logat Negeri Sembilan, dah tak boleh cakap bahasa Melayu dengan baik dan sebagainya. Tak, kita pun tertanya-tanya sebenarnya apa sudah jadi dengan orang Melayu ini? Macam mana tentang orang Melayu ini? Mengapa? Tuan jangan marah ni, tuan. Apa tu? Saya kena sebut kadang-kadang. Kita, saya tertanya-tanya apa sudah jadi dengan orang Melayu. Cakap Melayu pun sudah pelat. Dan saya lebih menghairankan lagi, kalau orang Cina pelat cakap Melayu ni, ada sebab. Dan bila saya kaji-kaji juga, kenapa orang Melayu tidak boleh sebut orang, tapi jadi olang. Sebab dalam konsonan bahasa Mandarin, bila disebut ren tu apa tu konsonan a. Maknanya sebenarnya orang Cina dia tak ada masalah nak sebut orang. Cuma huruf dalam r itu ada dalam dalam bahasa Cina ni disebut ren. Maknanya orang itu dia tak sepatutnya jadi orang. Tadi yang si Miss Universe tadi New Zealand top 5 ni, dia sebut saya datang sini sebab nak menyambut merdeka. Saya nak muntah dengan merdeka. Dia sebut merdeka. Kan apa tu? Cuba perlu sebut merdeka. Saya minta maaf tentang kan. Saya kadang-kadang susah kita nak. Itu belum tentu baca artikel saya bila orang Cina bercakap bulung-bulung terbang di angkasa. saya sebut tentang perempuan sekalian ya. Kenapa dan mengapa apa tu keadaan jadi sebegini? Ya, program yang sebegitu baik, program Ni Hao, tidak didengari oleh orang Cina di Malaysia. Ya, daripada 320 orang Cina yang buat kajian itu, ya hanya 1% aja yang tengok channel, dengar channel Melayu ni. Yang lain semua channel apa tu ibunda, mana channel masing-masing lah. Ya, radio Cina, radio apa dalam bahasa Cina, apa tu TV dalam bahasa Cina dan sebagainya. Ya. Kalau tuan-tuan buat perbandingan dengan bahasa Melayu melur ini, ya, tuan-tuan buat perbandingan dengan apa tu bahasa Melayu dengan saya bukan against mereka, tuan-tuan jangan tak faham apa salah faham tentang saya tak. Saya sangat sayang pada bangsa saya ni. Saya tidak pernah nak buang apa tu, dan saya tak pernah pun saya kata saya ni lebih Melayu pada Melayu. Itu orang label kan je. Nah, tapi sebagai rakyat Malaysia, saya nak pergi ke mana lagi? Betul lah tuan-tuan sekalian. Selain membawa rakyat negara kita menghayati apa tu agenda negara kita ini. Ya, kalau bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan, maka kalau kita tidak hayati, kita tak bahasa ibunda yang pertama, tuan-tuan nak letak mana kedudukan kita sebagai warga negara Malaysia ini? Dan ini membawa saya teringat bila Prof. Sofian sebutkan tadi. Ya, kenalan kita daripada negara Cina, kahwin dengan orang Malaysia. Saya dah sebut dalam wacana sebelum ini.
orang Cina daripada negara Cina kahwin dengan rakyat negara kita orang Malaysia. Dan anak dia lahir di sini, sekolah di sini. Tuan-tuan tahu apa komen dia? Orang Cina daripada negara Cina duduk di sini. Apa perbualan kita bersama mereka? Dia pesan kepada orang Cina. Kamu duduk di sini, kamu bukan duduk di negara Cina. Ini antara dialog dia. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan ini. Kamu, dia kata, mesti menguasai bahasa Melayu. Untuk masa depan negara ini. Dan dia tengok lagi, dia kata, kamu di Malaysia ini, kemudahan kamu belajar bahasa Cina ini, lebih Cina daripada aku di negeri Cina. Maknanya proses pencinaan di negara kita ini, saya nak sebut macam mana, tak tahu. Sangat-sangat Cina. Daripada tadika lahir cakap Cina, masuk tadika Cina, sekolah Cina. Kalau tuan-tuan buat lagi, hampir 90% orang Cina hantar anak mereka ke sekolah Cina. Yang warga negara Cina yang kahwin rakyat Cina ni, dia memang hantar anak dia dari darjah 1 sampai darjah 6 sekolah Cina lah. Sampai sekolah menengah, dia ubah. Dia hantar anak ini ke sekolah kebangsaan menengah. Apa itu ke sekolah menengah? Aliran apa itu kebangsaan. Maknanya SMK lah. Kan? Dia hantar kepada SMJKC ataupun SPC, Sekolah Kristian Cina, dan juga sekolah menengah jenis kebangsaan. Dan dia pesan lagi, dia kata, kenapa aku hantar anak aku sekolah Cina? Supaya dia kata dia boleh mempelajari bahasa Melayu dan bergaul dengan orang-orang Melayu. Tuan-tuan bayangkan, orang Cina daripada negara Cina bercakap menasihatkan anak dia tentang perkara sebegini. Dan saya nak sebut kepada tuan-tuan ni, sikit je lah kan, saya tak panjang. Saya dengar apa tolong cakap satu jam tu gitu kan, apa tu. Satu hari pun saya nak pergi ke BSFU lah, saya nak mengajar bahasa Melayu gitu. saya nak mengajar sana, apa tu, duduk di sana kan, apa tu, nak. Saya rasa kalau orang Cina mengajar bahasa Melayu ni, dia lebih cepat dapat kan, apa tu, namanya kan, apa tu. Supaya bahasa Melayu ini dapat berkembang. Saya nak tunjukkan kepada orang Cina apa tu di Malaysia ni, apa tu, sebenarnya dia orang pun dah tahu lah tentang kan. Sebab itu saya antara kelompok top 3 yang dibenci oleh mereka ni. Kan? Tak apalah, benci pun tak apa kan. Macam mana kan? Tapi tak pernah. Itulah hakikatnya apabila kita bercakap benda-benda yang benar ini, sebenarnya apabila kita cakap tentang bahasa jiwabangsa. Saya bagi satu contoh, semua saya terlupa nanti kan. Tuan-tuan tengok kenapa hari ini komand tentera di Singapura masih lagi menggunakan bahasa Melayu. Tuan-tuan, kenapa Singapura gagal untuk apa tu menukar komand dalam bahasa Melayu ini? Dan kenapa lagu kebangsaan negara Singapura masih lagi menggunakan bahasa Melayu, majulah Singapura. Sebab bahasa ini dia sudah jadi sebati. Dia tak boleh ubah, tentang walaupun ada percubaan nak mengubah ke dalam bahasa Inggeris atau bahasa Cina. Tak boleh. Sebab dia dah sebati, dia dibelakan daripada dulu lagi. Dari zaman Kesultanan Melayu dulu-dulu lagi. Dan ini membawa saya teringat apabila interaksi antara negara Cina berlaku dengan alam Melayu dan seluruh dunia ketika itu. Nama-nama rempah ratus dan herba pokok-pokoknya bukan? Bukan, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Prof. Sufian sebutkan tadi, tidak ada lagi kajian dibuat. Apa bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan apa itu? Orang Cina yang berinteraksi ini dan juga penjajah apa tu yang menjajah alam Melayu. Bahasa apa yang digunakan? Saya rasa saya tak tahu Prof, sudah ada kajian ke belum? Ada kajian ke tidak ni? Kalau belum, dari segi logiknya lah, dari segi logiknya kita boleh bercakap. Mereka yang datang ke alam Melayu ni, mereka siapa berkendakkan siapa?
Dan pada saya, saya boleh buat agak lah. Kalau bukan dia boleh buat, kita buat lah bukan. Ya? Pada saya, dengan keperluan rempah ratus yang diperlukan. Dan kalau tengok, tuan-tuan tengok ya, apa itu? Kebangkitan orang Melayu menentang penjajah dan sebagainya. Ya? Dan juga apa itu interaksi dunia Islam dengan alam Melayu ketika itu bukan. Dan, saya, kalau kita tengok apa itu perkara sebegini dan juga kaitannya dengan komand apa itu tentera apa itu di Singapura apa itu yang sekarang ini masih lagi menggunakan bahasa Melayu ini. Apa medium yang digunakan oleh mereka ini tak kala interaksi itu berlaku? Dan apakah komunikasi yang berlaku itu menggunakan bahasa masing-masing? Ataupun ada sebelah pihak yang perlu mengetahui dan menguasai bahasa yang menjadi keperluan kepada mereka ini? Ya. Dan saya betul menganggap bahawa ketika itu ya, mereka perlu mempelajari bahasa-bahasa Melayu ini untuk berinteraksi dengan apa itu dunia Melayu ini. Saya nak sebutkan di sini bahawa ya, apabila bahasa itu menjadi apa itu di jiwa bangsa, dihayati. Dia perlu dihayati, tentunya. Baru dia akan memberikan kesan kepada apa itu setiap manusia itu. Ya, sebab itu kenapa di negara kita ini bahasa Melayu ini tidak dapat sampai ke peringkat standard saudari Melur ini. Ya, sebab itu saya tanya dia kahwin tidak lagi. Bukan, kenapa itu saya doa lah Melur lah. Kalau dia kahwin kalau ada jodoh nanti kan kahwin lah dengan orang mana tahu kan. Ha, bukan, apa itu, kan? Dia akan menjadi apa itu pelopor besar apa itu di rantau sinilah agama Islam apa itu untuk mengembangkan bahasa Melayu ini dan menunjukkan dan menjadi satu role model contoh kepada masyarakat Cina apa itu di negara kita ini tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ya, sepanjang pengalaman saya berinteraksi dengan mereka, dengan bangsa saya ya, dan juga menghantar anak-anak saya ke sekolah Cina. Anak saya 6 orang sekolah Cina belaka tuan-tuan. Tapi saya kena pastikan bahasa Melayu di TikTok lah. Baru bahasa lain kan. Contoh ni orang salah faham pula kan. Saya nak sebutkan tuan-tuan ya. Dan Prof. Sepian dia sebutkan tadi. Memang saya dibesarkan kampung Melayu. Hampir 100% Melayu lah. Rumah orang Cina situ ada 5-6 buah saja. Tetapi kami dibesarkan dengan penuh suasana kecinaan. Kami tidak dibenarkan cakap apa tu Melayu di rumah. Memang tak ada kena cakap dalam bahasa Cina ini. Itu kena jelaskan. Dalam keadaan itu pun sebab saya campur orang Melayu, saya ambil agama ni cerita sikit-sikit je saya ni. Kan saya curi-curi ambil mata pelajaran pengetahuan agama Islam. Saya ambil SRP dan tak agama. SPM pun saya ambil agama. Saya tak ambil lukisan. Keputusan dia anak Pak Imam bukan lah. Ceritanya kan apa tu. Kan apa tu. Saya nak sebut itu kan. Socialization process. Proses sosialisasi saya itu unik sikit lah. Dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh kecinaan. Dan persekitaran saya dengan penuh apa tu kemelayuan. Dia tidak jadi seperti baba dan nyonya apa itu, ataupun peranakan-peranakan, tapi dia ada sesuatu yang lain sikit lah dia punya pembawakan dia ya. Saya nak sebutkan kepada tu muslim kedua belah habis apa saya tak maklah tengah jam ikut apa saya cakap ni kan ya. Saya dibesarkan dalam suasana apa tu sebegini rupa kan. Dan dalam keadaan sebegini ini tuan-tuan dan puan-puan ya, oleh kerana persekitarannya sebegitu ya, proses sosialisasinya sebegitu, saya kemudian saya ambil agama pula, saya menghayati itu suasana yang sedemikian rupa. Dan saya tertanya-tanya
kenapa orang Cina di Malaysia ini yang ada lebih kurang 6.5 juta ini dalam keadaan hampir 90% apa tu menghantar anak mereka ke ke sekolah Cina ni, dan kemudian tidak cukup dengan itu, mereka nak sambung lagi ke sekolah kecenderungan Cina sekolah. Dan kalau ditakdirkan sekarang ni ada 1,300 sekolah rendah jenis kebangsaan, kalau ditakdirkan kerajaan memberikan juga kemudahan untuk mereka mendirikan lagi sekolah menengah persendirian ini dan juga sekolah menengah sekolah menengah jenis kebangsaan ini, sekolah jenis menengah jenis kebangsaan lebih kurang ada 60 buah, sekolah persendirian Cina ada lebih kurang 80, lebih kurang terbalik juga. Sekolah menengah jenis kebangsaan 80, sekolah persendirian ada lebih kurang 60, lebih kurang angka itu saya tak apa nak. Kalau tuan-tuan kerajaan tidak sekat apa tu, dan biarkan seperti mana sekolah menengah ini dibina seperti mana sekolah rendah, sekolah jenis kebangsaan, sekolah rendah ini sekarang sebab susah nak sebut kan, sekolah kebangsaan disebut sekolah kebangsaan, ini yang ini kita sebut sekolah jenis kebangsaan SJKC kan. Jadi apa tu, nak beza nanti jadi susah sikit kan. Kalau kerajaan tidak sekat dan sekolah apa tu menengah ni dibiarkan mereka bina dengan sewenang-wenang ni, saya rasa orang Cina tidak akan, tak ada pilihan tuan-tuan, mereka tidak akan hantar anak ke sekolah kebangsaan untuk bergaul dengan anak-anak kita hari ini, oleh kerana sekolah itu terhad apa itu, yang pergi itu hanya anak-anak yang berkemampuan saja, yang tidak berkemampuan apa itu mereka akan hantar ke sekolah apa itu ke kebangsaan ini. Jadi saya nak sebut, oleh kerana bilangan sekolah menengah itu terhad, jadi mereka nak hantar itu tidak ramai. Dan tuan-tuan tengok pembawaan apa tu mereka ini. Dan kita cuba fikir, 61 tahun kita merdeka, kita cuba bawa sedikit lepas ini, akan datang 100 tahun lagi, adakah akan berlaku perubahan dari segi bahasa jiwa bang, penghayatan bahasa ini? Saya melihat kepada sejarahnya sampai sekolah rendah ini, sekolah menengah, dan sampai ke peringkat universiti berasaskan kepada apa tu parti politik ini. Kalau tuan-tuan tengok di Kajang itu ada College New Era menggunakan sepenuhnya bahasa Mandarin, ya. Kemudian ada Utah, ada MCA punya, kemudian ada Universiti apa tu Wawasan Gerakan, ya. Kalau tuan-tuan tengok trend sebegini ini berlaku, ini tidak lagi ditambah dengan apa tu sekolah institusi pengajian universiti swasta ya menggunakan bahasa Inggeris, ini belum campur lagi dengan sekolah antarabangsa yang ramai orang Melayu sekarang ni mula hantar anak dia. Dan tuan-tuan jangan terkejut tau, ada anak-anak orang Melayu sekarang ni tak boleh cakap Melayu dah sebab dia hantar anak dia ke sekolah antarabangsa ni. Dan saya dah jumpa dah jenis-jenis Melayu macam ini. Mana kat rumah pun dia anak dah hantar di sekolah antarabangsa, kat rumah pun dia cakap orang putih, dan anak ini dah tak boleh cakap Melayu dah. Melihat kepada perkembangan-perkembangan sebegini dan juga melihat kepada apa itu jawatan pena pendidikan yang dilantik baru-baru ini, contoh je lah saya cakap tuan-tuan, saya ingatkan pena pendidikan tu termasuklah Profesor Dato' Awang Sarian ataupun Profesor Atma ke Profesor Pian Husin. Mananya orang yang faham apa erti bahasa jiwa bangsa ini diletakkan di situ. Tetapi kalau kita tengok panel-panel yang ada pada hari ini dengan perkembangan sistem pendidikan kita yang sedemikian rupa, saya melihat ini satu hari nanti Cina, di negara Cina ini, seperti orang-orang seperti Melur ini, ya. Ini saya nak sebut tuan-tuan ni. Ini belum lagi saya sebut berapa ramai apa itu guru-guru guru-guru Cina ini ambil option dalam mengajar dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh buat survey ini, berapa ramai orang Cina ambil option apa ambil pengkhususan dalam bahasa Melayu untuk mengajar bahasa Melayu di sekolah.
yang rata-rata tuan-tuan survey hari ni, ini saya sebut je lah tuan-tuan, nak cakap pendek ni dipanjang pula, agan apa tu. Yang saya survey, kalau tuan-tuan pergi ke sekolah, sebab anak saya sekolah Cina tuan-tuan, apa tu. Tuan-tuan pergi ke sekolah Cina ni, kebanyakannya guru-guru yang mengajar bahasa Melayu ada orang Melayu. Ada maknanya guru-guru Melayu lah. Itu pun yang paling menyedihkan lagi, Dong Zong, apa itu, ataupun Chiao Zong, Tong Chiao Zong, mensyaratkan guru-guru Melayu yang mengajar bahasa Melayu di sekolah Cina mesti ada latar belakang sekolah Cina. Maknanya mereka mesti dapat kredit dalam bahasa Mandarin. Saya nak sebut apa itu Mas Glenn, proses pencinaan di Malaysia ini sangat-sangat apa, saya nak sebut macam mana ya, apa tu, sangat rupa bentuknya sangat-sangat Cina, sehingga mengejutkan orang-orang Cina di negara Cina. Ini mengejutkan mereka, kenapa boleh jadi sebegini. Kalau inilah pembawakan kita, tidak ada tambah baik yang ingin dibuat ini. Ya, 61 tahun kita merdeka, kita akan melangkau ke apa tu 100 tahun akan datang ini. Ya, warga negara rakyat di Malaysia yang kita akan lahirkan nanti, tuan-tuan jangan harap boleh lahir seperti melur ini. Ya, ini mungkin saya agak negatif sikit ni. Tapi saya mengkaji benda ni tuan-tuan, dan saya merasai benda itu. Dan saya berinteraksi dengan saudara mara saya, kami ni kalau jumpa saudara mara kami ni, sepatah haram tak boleh cakap Melayu tau. Kecuali adik-beradik kami lah. Kadang-kadang terkeluar jugalah kan, apa tu. Kalau you cakap orang Cina, jumpa Cina cakap bahasa Melayu, itu satu pelik tu. Dan mereka akan disindir. Dan sesuatu yang sangat pelik, dan kita takkan jumpa orang Cina jumpa Cina bercakap bahasa Melayu. Dan tuan-tuan akan tengok, kalau beginilah sejarahnya, sistem yang tidak berubah ini, tuan-tuan akan lihat ya, keadaannya akan terus berlaku seperti ini. Malah tidak mustahil dia akan jadi lebih teruk dan saya pernah sebut, kalau tuan-tuan tak percaya, saya nak terlibat sama dalam banci tahun 2020 nanti. Kita sudah melakukan banci setiap 10 tahun ya. 2010 kita sudah buat banci penduduk sekali, dan 2020 ini 10 tahun lagi kita akan, 2 tahun lagi kita akan buat banci penduduk sekali lagi. Saya ketika itu saya nak offer diri, saya nak buat research ini, mungkin Dr. Sepian berminat kan. Kita nak pergi pada satu rumah-rumah. Ya, tuan-tuan boleh tengok berapa ramai orang bukan Melayu boleh bercakap bahasa Melayu seperti melur ini. Dan tuan-tuan jangan terkejut. Jangan terkejut. Ada orang rakyat Malaysia yang tidak langsung boleh berbahasa Melayu. Dan apatah lagi nak membaca tulisan atau dalam bahasa Melayu. Dan saya dah jumpa semua-semua macam ni dah. Tapi bila kita jumpa ni, kita ada hitam putih ni, orang susah nak percaya kan. Tapi biar kita pergi sama-sama, kita buat banci pada rumah-rumah, tuan-tuan akan tengok berapa ramai orang yang masih lagi tidak boleh menguasai bahasa Melayu dalam keadaan negara kita sudah merdeka 61 tahun dan 2020, 63 tahun. Dan saya nak sebut berita akhirnya, proses pembinaan negara kita ini tidak dibuat berasaskan kepada agenda negara, jati diri dan sebagainya, tetapi dibuat berasaskan kehendak dan tuntutan-tuntutan politik. Kalau perkara ini terus berlaku, dan saya yakin ia akan terus berlaku, ya, kalau inilah cara kita membina negara ini, tuan-tuan jangan terkejut nanti bahasa Melayu nanti dia lebih cepat berkembang di negara Cina daripada di negara kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ridwan. Di atas pandangan ya, kupasan isu tentang bagaimana nilai bahasa Melayu ini diterima, dihargai ya di luar daripada Malaysia, tetapi di dalam negara tidak begitu diberikan perhatian ya, khususnya di kalangan
rakyat yang berbahasa lain daripada bahasa bahasa Melayu lah ya. Jadi kita mengharapkan apa nama kita dapat mengambil pengajaran bahawa bahasa Melayu ini haruslah dijiwai, dihayati dan dikuasai dengan baik supaya dapat ya berkomunikasi dengan baik dan mewujudkan ke apa namanya kesepaduan ataupun perpaduan ya di antara satu sama lain di negara kita sendiri.